Halo, kayaknya sudah saatnya kita mulai lagi. penonton nih posisi situasinya lagi di mana? Apakah lagi di rumah atau mungkin lagi di jalan tapi jadi berhenti dulu sebentar karena pengen banget hari ini ikutan sama workshopnya. Selamat datang, terima kasih teman-teman sudah join, sudah hadir hari ini. Welcome Selamat datang di workshop Indodax Short Film Festival 2022. Ini rasanya kok kayaknya cepet banget, belum lama nih saya kayaknya duduk di sini untuk ikutan workshop di 2021. Dan sekarang kita udah balik lagi, hari ini kita akan gali-gali lagi ilmu macam-macam dan persiapan supaya teman-teman bisa bikin karya lebih keren lagi, lebih mantep lagi nih dari yang sebelum-sebelumnya. Ini buat yang udah ikutan dari tahun ke tahun ini udah biasa banget deh ini kayaknya udah udah langganan. Tapi buat kamu yang baru aja join jangan sedih biar nggak FOMO. Ini sebenarnya apa sih ISFF ini? Jadi ini adalah lomba film pendek yang diinisiasi oleh Indodax untuk teman-teman supaya bisa terus berkarya, supaya bisa menjadi wadah juga untuk teman-teman terutama penggiat sinema, terutama film pendek supaya bisa terus bikin karya. Pokoknya terus diasah dan termasuk malam hari ini nih sebelum ikutan lombanya dimodalin dulu pakai workshop supaya kita bisa ngulik-ngulik lagi supaya nanti karyanya lebih kinclong lagi dan banyak yang bisa dieksplor. Yang pengen ikutan lombanya silahkan udah bisa banget di submit. Nanti bisa dicek juga di isff.indodax.com Ini dari bulan Mei kemarin sudah bisa disubmit karya-karyanya Dan akan terus dibuka sampai tanggal 8 September 2022 ini Jadi pokoknya kalau pengen bikin film pendek Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu Jangan kebanyakan mikir Aduh nanti gimana nih kurang bagus Udah bikin aja dulu disubmit dan dibuka websitenya ya. Di situ dicek ada formulirnya, ada syarat dan ketentuan juga yang berlaku. Tinggal dicek-cek aja teman-teman. Dan nanti jurinya nih di spill dulu sedikit. Ada Ernest Prakasa, ada Mira Lesmana, ada Anjas Maradita, dan juga ada Dian Rintari. Tuh kan, udah kebayang kalau nanti karya-karyanya bisa ditonton sama juri-jurinya nih. Waduh, rasanya senang banget. Kalau gitu izinkan saya malam hari ini Davi Andri numpang belajar ya sebenarnya sama teman-teman untuk ngulik apa lagi nih yang bisa kita dapatkan dari workshop ini. Tapi sebelumnya ada yang ingin menyapa teman-teman dulu. Ini adalah CEO dari Indodax. Silahkan Pak Oscar Darmawan. Halo Sinias Muda Indonesia. Saya Oscar Darmawan, CEO Indodax. Di tahun 2022 ini Indodax kembali menghadirkan Indodax Short Film Festival. Indodax Short Film Festival bertujuan sebagai wadah dan apresiasi bagi para penggiat film, khususnya para sineas muda di Indonesia yang merupakan aset masa depan bagi industri perfilman Indonesia. Daftarkan film pendekmu sekarang melalui isff.indodax.com untuk jemput masa depan dan menangkan total hadiah senilai 100 juta rupiah. Terima kasih Pak Oscar tuh teman-teman. Pokoknya tadi Pak Oscar udah ngedukung banget untuk kita jangan malu-malu explore, kumpulin, bikin portofolio sebanyak-banyaknya. Apalagi kita dikasih kesempatan untuk explore tapi bisa dapat hadiah juga senilai total 100 juta rupiah. Wah itu sih kesempatan kalau sampai kita lewatin begitu aja bisa nyesal banget teman-teman. Dan Jangan lupa dicek lagi ya di isff.indodax.com di situ ketentuannya apa aja yang harus diperhatikan untuk ikutan lombanya semuanya udah ada di situ. Dan sekarang ini boleh disiapin, mungkin mau buku catatan, mau pulpen, atau mungkin nanti mau disimak aja dulu baik-baik juga nggak apa-apa. Karena hari ini kita akan belajar sama yang udah duluan nyebur nih di dunia film, jadi banyak yang bisa ditanya, jangan malu-malu langsung ditanyain aja sama pemberi materi kita hari ini. Dia adalah seorang film director atau sutradara, satu terus juga founder dari V Cinema Pictures. Dan beberapa filmnya, ini kamu udah nonton nih, ada Filosofi Kopi, Wiro Sableng, ada Ben and Jody dan masih banyak lagi. Dan ternyata ada satu kesamaan nih dengan Pak Oscar tadi. Jadi yang akan memberikan workshop ini sama Pak Oscar ternyata sama-sama masuk di Fortune Indonesia 40 Under 40. Nah langsung aja di sini sudah ada Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Mas Angga, halo. Halo. Panjang ya tadi ya pengenalannya ya. <laughs> Amin. Ada ini film ini bikin ini. Waduh luar biasa. Mas Angga ini sebelum kita ngomongin yang detil-detil gitu ya, mungkin bisa di share dulu sih sama teman-teman. Waktu awalnya Mas Angga jatuh cinta mau deh nyebur di dunia film. Itu apakah emang langsung jebret ke film atau sebenarnya mungkin dulu pengennya jadi dokter gigi atau apa gitu? Sebenarnya saya, saya tuh menemukan film dari SMA. Hmm, Oke. Okay. Jadi dari SMA udah suka fotografi. Uh -uh. Uh, dulu kan kalau foto masih pakai masih pakai roll film kan? Oh iya, analog, analog. Analog masih analog dan uh, kebetulan saya jadi orang yang karena di sekolah waktu itu belum ada eskol, nggak ada eskol fotografi, jadi uh -huh. saya kayak satu orang sendiri di antara semua yang ngutang uh. ngutik kamera gitu dan kemudian sampai suatu hari. Uh, teman-teman kakak saya yang dari kampus uh -huh. bikin film pendek di rumah. Oke. Okay. Ya udah terus saya cuma ngelihat dari ngelihat dari dapur gitu mereka syuting gitu kan. Oh ternyata bikin film tuh gitu ya. Uh -huh. uh, modal pengetahuan terhadap kamera dan kemudian ngajakin teman-teman di kelas untuk mulai bikin film seperti yeah. kakak saya bikin film di rumah itu. Uh -huh. Akhirnya jadi jatuh cinta sama filmmaking dan kemudian setelah lulus SMA saya udah langsung kerja di dunia film. Jadi saya kalau hitungannya kalau jadi sutradara sudah 18 tahun ya, <laughs> lama juga ya. Gak usah dihitung 18 tahun kerja jadi sutradara berarti umurnya berapa itu udah urusan lain itu. Kita <laughs> saya mulai hitung. kerja dari jadi sutradara profesional dari umur 19 tahun soalnya. Ya ampun masa nggak? Mm -mm. Kok bisa sih? Kan, kan soalnya gini, kadang-kadang ada teman juga yang misalnya, aduh gue pengen deh terjun ke dunia perfilman gitu. Tapi kayaknya lahannya sempit ya, bingung nih kansnya dari mana. Sedangkan pada saat itu Mas Angga bisa langsung gitu. Iya, sebenarnya itu um, gimana tuh? acara kayak gini di mana saya akhirnya punya, punya apa namanya, membuka pintu jadi sutradara profesional. Karena waktu itu ada sebuah acara seperti ini, mm -hmm. film saya menang di festival tersebut, terus uh, kasarnya Indodax-nya lah ya. Yeah. Uh, dulu Indodax belum ada kan. Indodax-nya itu karena saya menang di festival film dari uh, brand tersebut, uh -huh. saya diajak jadi, saya diminta jadi sutradara uh, iklan untuk brand tersebut. Dan okay. itu umur saya masih 19 uh -huh. tahun dan sejak itu kebetulan iklannya jadinya Uh, bisa dibilang nggak jelek-jelek amat lah ya. Sampai akhirnya orang mulai ngelirik dan kemudian uh, saya mulai dapat pekerjaan sebagai Profesional Director. Padahal waktu itu masih kuliah. Hmm. Jadi lumayan duitnya buat bayar kuliah waktu itu. Terus umur 19, umur 23 tahun saya udah mulai membangun V-cinema. 23? Oh V-cinema dari? V-cinema dari 2008. Jadi V-cinema oh, hari wow. ini udah 14 tahun udah 14 tahun. Gak nyangka ya. Saya <laughs> baru tahu nih ternyata visi, mo, visi nemo udah lumayan lama ya. Udah, udah nah, tahun. Apa yang paling menyenangkan dari proses bikin film dan apa yang paling tidak menyenangkan? Sebenarnya kalau misalnya paling menyenangkan adalah pekerjaannya sangat tidak monoton karena setiap film baru, setiap proyek baru uh -huh. kita berhadapan dengan cerita yang baru, dengan teknis yang berbeda, yeah. dengan orang-orang yang berbeda hmm. sehingga nggak ada pekerjaan yang rasanya apa ya, monoton gitu, sama gitu. Aja sama gitu, gitu. Ya. Selalu ada tantangan baru apalagi setiap film-film yang baru itu saya selalu ingin membuat film yang ceritanya belum pernah saya kerjain sebelumnya atau secara teknis belum saya pernah kerjain sebelumnya. Jadi selalu kayak misalnya sekarang saya lagi mau rilis Mencuri Raden Saleh. Ini berbeda sekali teknisnya dengan film terakhir saya Benden Jodi atau film sebelum saya Wiro Sableng hmm. gitu. Jadi ini bicara tentang pencurian. Kalau filosofi Ben dan Jody bicara tentang action di tengah hutan gitu. Jadi setiap story uh, menuntut uh, apa ya eksplorasi baru. Eksplorasi baru. baru. Ya. Dan ini yang mau, mau saya ceritain nanti uh, di workshop kita hari ini. Dan kalau misalnya yang paling nggak enak mungkin kalau hari ini karena saya udah enam tahun jadi bapak. <laughs> jadi kalau syuting dan biasanya kalau saya syuting lama ya. Maksudnya saya syuting bisa bisa lebih dari satu bulan, hmm. terus persiapannya juga harus karena saya jarang syuting di Jakarta, jadi kemana-mana nyari lokasinya keliling-keliling, ya berkurangnya waktu sama anak sih. Hmm, <laughs> itu aja. Urusan-urusan waktu sama keluarga <laughs> yeah, ya. Ini kayaknya selain itu enggak sih selain profesi itu. Profesi apapun ya sebenarnya ya banyak yeah. <laughs> fokusnya kenanya di situ. Nah, yang habis ini kita pengen tanya sama Mas Angga juga tentu adalah apa yang akan jadi modal juga nih buat teman-teman habis -teman ini bikin karya. Mana tahu sekian tahun dari sekarang teman-teman yang mungkin duduk di sini gitu kan untuk Share Amin. apa yang teman-teman bisa gitu kan, mana tahu nih. Tapi hari ini kita akan nanya dulu sama Mas Angga, jadi apa sebenarnya kunci sukses dari sebuah film, tapi... Sebelum Mas Angga akan nge-share nih seperti apa, aku reminder lagi ke teman-teman. Boleh banget silahkan bertanya di kolom chat, dipakai pokoknya kesempatan ini, momen ini untuk bertanya sepuas-puasnya. Jangan malu, jangan ragu. Ketik aja di situ nama, account Instagram, dan juga kamu dari daerah mana, kemudian pertanyaannya. Jadi sekali lagi ada momen kayak gini, aduh bagus banget. Jadi Ayo kita harus berani bertanya ya. Ditunggu pertanyaannya teman-teman nanti akan ada lima pertanyaan terbaik juga yang bisa dapat hadiah tuh. Ada reward pula disediain untuk kamu yang berani bertanya. Jadi jangan ragu-ragu ya, Mas Angga. Kalau gitu silahkan boleh di-share ke teman-teman nih. Gimana nih? Oke, okay, uh, selamat malam semuanya. Uh, terima kasih kalau sudah menyempatkan hadir untuk nonton uh, acara atau workshop malam ini pertama saya Angga di masa Songko saya sutradara, produser, penulis skenario juga CEO dan founder dari Visionema mungkin karena ada apa ya latar belakang yang yang tumpang tindih tadi di satu sisi saya juga sutradara tapi juga produs juga produser tapi di sisi lain juga sebagai uh, CEO dari sebuah uh, entertainment Powerhouse sehingga sulit untuk melepaskan dua aspek dalam pembuatan film dalam apa ya dalam keseharian saya gitu. Jadi saat ini seperti judulnya kita akan banyak bicara tentang filmmaking dan film bisnis. Uh, karena kalau kita cuma bicara tentang filmmaking kayaknya sayang banget saya punya banyak sekali insight tentang film bisnis juga. Jadi sekalian saya ingin uh, sharing ke teman-teman semua tentang experience saya tersebut. Kedua, mungkin uh, yang saya mau coba, mungkin disclaimer kali ya Davi ya? maksudnya karena ini adalah rangkaian dari program Festival Film Pendek, jadi uh, asumsi saya teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang memang punya passion dan ingin atau sedang dalam proses membuat film. Sehingga uh, waktu yang singkat akan saya pakai untuk lebih banyak menceritakan gagasan serta apa ya gagasan dan uh, fundamental dari bagaimana saya biasanya berkarya tapi kemudian suplemen untuk bisa menceritakan untuk untuk bisa mengetahui lebih untuk bisa untuk bisa mengeksplorasi lebih perlu dilakukan oleh teman-teman lewat banyak sekali bacaan atau tontonan atau bahkan paling sederhana adalah mencari sisi video yang yang tersebar di banyak sosial media. So kita mulai dengan film making film bisnis. Um, seperti yang tadi saya bilang tentunya cinematic aspect adalah hal yang kita lihat di depan layar yang kemudian jadi setengah dari proses bagaimana saya biasanya melakukan pembuatan sebuah film gitu. Dan cinematic aspect ini lebih banyak uh, menjadi tuntutan saya untuk berpikir ketika saya pakai topinya sutradara atau pakai topinya kreatif gitu ya. Sementara di bisnis aspek adalah bagaimana uh, saya bekerja untuk menyukseskan film ini nggak hanya sebagai sebuah uh, karya seni atau uh, produk kreatif, tapi juga bagaimana aspek-aspek yang mendukung sebuah film itu bisa berhasil. Karena ini kiat sukses membuat film, ini adalah dunia saya dalam membuat film gitu, sinematik aspek dan bisnis aspek. Uh, kita nggak bisa uh, apa ya istilahnya uh, ignore bahwa sebuah film membutuhkan waktu dan budget yang tidak sedikit gitu. Uh, dan kalau ditanya sebenarnya dalam konteks objektif gitu ya maksudnya kalau subjektif itu kan filmnya bagus apa enggak tuh subjektif ya. Davi sama saya mungkin bisa punya bisa punya yang beda, preferensi ya. yang berbeda sangat tergantung sama apa yang kita suka tonton apa yang kita suka baca bagaimana kita tumbuh bagaimana kita di uh, hidup dengan referensi-referensi dan latar belakang budaya dan kehidupan itu, itu sangat mempengaruhi biar, bagaimana ya. bagaimana kita melihat sebuah film sehingga bagus atau tidak bagus itu sangat subjektif tapi apa sih yang objektif? Balik lagi ke kunci sukses membuat film. Sukses membuat film tuh kunci objektifnya apa sih? Hmm. Paling sederhana adalah semua yang di-planning itu terjadi jalan, okay. jalan gitu ya. Uh, the film uh, apa namanya end up according to the plan, gitu. Hmm. Kayak misalnya kalau di budget ini 100 juta. Ya, filmnya Segitu. harus 100 juta. Kalau filmnya di budget di awal 100 juta tapi pas di ending jadinya 200 juta, nah. ya filmnya udah gagal secara manajemen financing gitu. Ya. secara manajemen budget atau cost controlling. Kalau filmnya didesain untuk di syuting dengan lima hari tapi kemudian jadinya tujuh hari, maka udah bocor dua hari. Itu juga secara objektif bisa dibilang bahwa film tersebut pasti uh, apa namanya? budgetnya bocor dan hmm. kemudian Orang kerja lebih panjang, uh, tidak sesuai apa yang dijanjikan. Yeah. Ada banyak hal, itu objektif gitu. Jadi, on budget, on plan, dan on time itu tiga hal yang menurut saya uh, akan menjadi ukuran objektif sebuah film itu uh, bisa dianggap berhasil atau tidak, mm -mm. bahwa kemudian filmnya jadinya bagus atau jelek, itu urusan kemudian gitu. Ada film yang nggak on time, nggak. On plan, nggak on budget. budget, tapi jadinya bagus uh -huh. gitu. Tapi jadi bagus itu belum tentu juga berhasil secara komersil. Oh, Oke. Okay. Gitu. Tapi semua yang nggak on time, yang nggak on budget dan nggak on plan, rata-rata sulit mempertanggungjawabkan uh, proyeknya ke stakeholder yang lain gitu kan. Jadi walaupun kita sebagai orang kreatif, buat saya yang salah satu yang paling penting dan harus selalu dijaga adalah kedisiplinan disiplin sama apa yang sudah ingin kita kerjakan gitu. Makanya uh, nanti saya akan bicarakan tentang organisasi bagaimana sebuah film, sebuah proses kreatif itu sebenarnya bisa diinstitusionalisasi. Bisa dibikin jadi institusi lah supaya hmm. semua orang paham sama apa yang dikerjain dan kemudian ketika di ending kita bisa punya evaluasi atau postmortem yang uh, objektif Wah, gitu. Wah, menarik nih. Nah, sebenarnya kalau sinematik aspek Uh, ini kunci atau rahasia saya dalam membuat sebuah konsep film nggak banyak, cuman ada tujuh aspek yang biasanya saya saya apa namanya saya taruh di di di, di presentasi gitu ya. Uh, pertama story, kedua production design, ketiga sinematografi, keempat color, kelima sound design, keenam editing dan ketujuh musik. Kita akan bicara mulai dari story, ya teman-teman. Uh, story ini sebenarnya adalah kita kadang-kadang ngerasa bahwa story itu uh, sekedar ide atau sekedar runutan cerita. Padahal story itu beyond dari runutan cerita yang kita tulis. Story itu juga sesuatu yang uh, dia nggak boleh jadi abstrak lah dia harus jadi sesuatu yang sesuatu yang clear gagasannya apa. Misalnya saya selalu bilangnya tema ya. Saya selalu bilangnya tema. Ini salah satu salah satu kunci dari 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 story setiap saya mau bikin film. Saya selalu mulai dengan tema. Oke, okay, kita punya premis banyak. Kita bisa punya premis, kita bisa punya karakter. Karakter itu penting karena orang akan akan sangat penonton itu akan sangat invested itu di karakter. Gitu. Karena yang akan membuat orang penonton itu keep moving ceritanya karena dia ngikutin karakternya dia nempel nih. dan karakternya karakternya tuh membuat dia jatuh cinta atau karakternya membuat dia benci investasi apapun terhadap perasaan perasaan penonton terhadap karakter jadi developing karakter itu penting premis pun penting tapi kita nggak akan pernah dapat premis yang kuat sama karakter yang kuat kalau kita nggak ketemu sama tema yang kuat tema itu apa sih tema tuh bukan sekedar Misalnya kita bilang bahwa temanya cinta. Enggak, enggak boleh. Makanya kenapa saya bilang tadi bahwa story itu gagasan dia enggak cuma sekedar tulisan yang ada yang akan yang ada di yang ada di kertas tapi dia adalah gagasan dari uh, pembuatnya, kreatornya. Jadi sesuatu yang ditaruh di bagian belakang otak lah kasarnya. Dan, dan kemudian iya dan kemudian itu jadi jadi daya dorong untuk terus bisa maju. Contohnya misalnya uh, Surat dari Praha kalau nonton surat dari Praha surat dari Praha itu uh, temanya itu uh, acceptance jadi ini cerita tentang cerita tentang tentang menerima tentang acceptance gitu ya. Uh, apa ya acceptance bahasa bahas Indonesia apa ya mener, penerimaan penerim, per, ya, mener, penerimaan kayak uang ya yeah. oke okay. menerima, menerima, nah, menerima ikhlas mendowow, menerima ya, menerima nah, acceptance ya. gitu ya Aha. jadi karena kita tahu temanya acceptance kemudian dan kita tahu kita lagi mau ngomongin soal acceptance Except, acceptance tentang apa tentang uh, ketika kita punya cerita saya punya cerita di mana ada sekelompok eksil politik yang dianggap eksil politik padahal mereka bukan mereka cuma mahasiswa yang dikirim oleh Soekarno ke negara-negara Eropa Timur tahun 60-an kemudian ketika terjadi gejolak politik di Indonesia mereka menyatakan diri tetap setia dengan Soekarno karena sebagai so ma mahasiswa mereka diberangkatkan oleh Soekarno dan mereka nggak yeah. tahu apa yang terjadi di Indonesia saat itu. Kemudian paspor mereka ditarik dan mereka jadi stateless berpuluh-puluh tahun sampai reformasi mereka akhirnya baru dapat sampai apa namanya Soviet tumbang baru ada beberapa yang dapat negara -negara Anceko, ke warna negara Ceko baru kemudian ada reformasi baru mereka bisa pulang ke Indonesia segitu berat beban yang dia mereka mereka rasakan. Pending, uh dan kehidupan berpuluh-puluh tak berdekade dengan sakit hati itu, apa sih yang paling kira-kira manusia-manusia ini apa sih yang paling menarik untuk diceritakan? Ya, proses acceptance-nya itu. Terus ketemu sama perempuan yang lagi patah hati karena suaminya ketahuan selingkuh saat dia lagi hamil, terus kemudian cerai. Terus sekarang dia butuh rumahnya, rumah warisan ini sebagai modal untuk perceraian ini apa sih yang apa sih yang kemudian kemudian si perempuan ini harus jalan ke Ceko ketemu dengan si bapak eksil politik ini dengan satu beban juga to accept, accept. about about The love dia, uh, about love gitu jadi ada dua love nih yang satu cinta terhadap negara yang satu cinta terhadap si pasangan pasangan cinta terhadap kecintaan dengan manusia dan kecintaan dengan negara gimana kalau dua dua persoalan ini ditubrukin jadi satu kemudian dia jadi uh, kemudian kita bicara tentang acceptance jadi ini kan nggak sekedar kita nulis cerita a ketemu b di Praha, terus bla 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 tapi the 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 architecture the the foundation behind yeah. behind the story itu penting gitu so so that's story gitu jadi story itu bukan sekedar bukan, alur cerita bukan berjalan, sekedar alur berjalan gitu ya. tapi juga temanya apa terus apalagi Story ini juga penting untuk bisa si director atau si kreator melihat sebuah frame mm -hmm. di mana kita melihat story sebagai sebuah uh, kemudian menarik story tersebut sebagai sebagai cara kita bercerita mm -hmm. supaya supaya filmnya bisa lebih menarik untuk penonton. Oke. Okay. Kalau misalnya saya bercerita tentang Surat terperlahas, berarti saya ceritain. Terus kemudian saya selalu punya, saya bilang saya punya dua, saya punya dua teknik yang selalu saya pakai. Pertama, bagaimana deception terhadap apa? Ya, deception tuh bahasa Indonesia apa ya? Me Indonesia mengelabui, mengelabui, tuh mengelabui <tuk> sementara lah. Ng ngakalin ya. Ngakalin. Kayak... Pokoknya menutup sementara, mengelabui sementara cerita-cerita tentang ini dengan apa? Dengan sesuatu yang mungkin lebih lebih mudah untuk ditelan di atau lebih appealing rasa mungkin bahasanya lebih yeah. appealing ya lebih appealing saya selalu saya waktu di surat dari Praha saya pakainya kenapa saya ngomong surat dari Praha karena surat dari Praha film yang simple yang saya yakin teman-teman nggak sulit untuk bikinnya karena kru saya juga cuma 20 orang 20. Iya, krunya krunya Surat Dari Praha cuma 20 orang. Nonton bisa nonton di Netflix sekarang Surat Dari Praha. Krunya cuma 20 orang. Oh ya, di video juga ada, ada banyak udah udah banyak Surat Dari udah ada banyak di OTT mana-mana. Tapi Surat Dari Praha itu 20 orang. Syutingnya cuma 9 hari. Tapi jadi mewakili Indonesia di uh, Academy Awards 2016. 9 hari syuting. Jadi sebenarnya saya cuma pakai satu kamera, nggak pakai track, cuma pakai tripod sama sama Steadicam, kalau sekarang mungkin bisa pakai glider gitu ya. Tapi itu film yang sangat simpel. Tapi pemikiran di balik itu Nggak sesederhana yang 9 hari 9 itu hari, hari 20 dan, orang dan 20 orang dan orang tapi kayak misalnya tadi saya tadi saya bilang setelah tema lalu kemudian apa nih yang yang membuat story ini yang membuat story ini jadi naratif yang angga banget hmm. atau naratif yang yang bisa ngasih signature terhadap terhadap filmnya gitu ya. Hmm waktu saya bikin surat dari Praha, deception yang saya pakai itu adalah lagu-lagunya Glenn Fredly. Gitu. Jadi itu kan film dengan lagu-lagunya Glenn Fredly. Terus ada lagu yang saya jadiin foreground, ada lagu yang saya jadi background. Lagu yang saya jadiin background yang dinyanyiin sama Glenn Fredly. Lagu yang jadi foreground adalah lagu yang seakan-akan diciptakan hmm. oleh karakter utama. Tapi sebenarnya itu lagunya Glenn Fredly gitu. Kita fiksionalisasi. Nah, deception-deception itu yang Kemudian penting untuk bisa membuat filmnya tuh, filmnya tuh lebih cepat nempel lebih, dulu gitu, kan, lebih ya? lebih appealing gitu ke 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 penonton Teman gitu nonton. ya. Atau misalnya kayak uh, contohnya filosofi kopi. Orang mungkin akan melihatnya ini film tentang dua orang yang jualan kopi gitu ya. Mm -hmm. Tapi sebenarnya saya lagi mau cerita tentang generasi yang tumbuh dari uh, problem uh, apa uh, apa ya istilahnya uh, konflik agraria konflik tanah di Indonesia band itu adalah produk dari produk manusia yang lahir dari konflik tanah ibunya mati dia berantem sama bapaknya terus dia pergi gitu ya kita mau cerita tentang itu tapi kita disab dengan 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 uh, cerita juga tentang kopi. Jadi ada dua layer gitu. Ada dua layer yang saling yang yang kemudian mereka saling secara tema Timbal. secara itu mereka saling mereka saling bekerja sama sebenarnya untuk untuk bisa ada sub ada subteks, ada teks. Selalu ada subteks, ada teks. Selalu ada subteks, ada teks gitu. Jadi eh uh, itu story gitu. Pentingnya story. Jadi kalau misalnya saya selalu mau bikin film, oke, okay, ini teksnya. Saya harus bisa saya harus bisa tahu subteksnya apa sih sebenarnya? Kalau nggak ada ya saya ciptain gitu Ada temanya yang apa sih yang nggak perlu dikasih nggak bisa kalau saya sih nggak pernah makanya ini kan ini sinematik aspek yang teman-teman lihat ini adalah okay. uh, apa namanya uh, key ingredients lah jadi saya selalu punya teks dan subteks teks dan subteks gitu dan nanti nanti panjang teks dan subteks ini bisa jadi materi untuk strategi materi untuk promosi dan segala macam gitu storynya jadi nggak bisa bikin film cuma cerita, no cerita duduk di pantai dapat inspirasi ngetik terus habis itu jadi film nggak masuk angin yang ada kan? <laughs> gitu. Jadi kan. jadi uh, ya bagaimana bagaimana mengisi story, mengisi mengisi bobot dari story yang mau kita kerjain. Makanya story itu nggak pernah sesederhana itu buat saya. Kayak misalnya NKCTHI misalnya mungkin teman-teman udah nonton NKCTHI itu ya cerita tentang keluarga di Jakarta Selatan. Ini memang anak-anak Jakarta Selatan kalau dibilang oh, memang ya. begitu. Karena oh. sepanjang film yang kita lihat tuh MRT kan. Yeah. Setiap saya punya, setiap saya punya uh, establish pasti ada MRT-nya. Awan pulang naik MRT dan MRT selalu di atas, bukan di bawah. Karena kalau masuk ke bawah MRT-nya udah di Jakarta Pusat. Mereka tinggal di Jakarta Selatan. Jadi selalu ada MRT di di setiap establish awan dijemput di Blok M, terus Pansernya mereka di atas juga. MRT Pasti ada yang marti gitu yeah. karena itu emang untuk menunjukkan geografis anak-anak ini tuh anak-anak mana gitu dan kemudian ya gitu nih, memang anak-anak kelas menengah anak-anak jaksel tapi sebenarnya deceptionnya adalah bahwa problem keluarga itu dihadapin sama siapapun bahkan sama nuclear family yang kita kelihatannya baik-baik aja yang kalau foto di jurnas tuh senyum-senyum semua gitu tapi sebenarnya enggak juga sih di balik foto itu <laughs> di balik foto itu ada ada, anak, ada 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 keluar ada anak ada anak sulung yang yeah. punya problem, anak tengah yang punya problem, anak bungsu yang punya problem, Belum bapak dan kemudian bapaknya yang 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 gini, bayangin ada bapak yang bikinin studio anak studio Art. seni uh -huh. anak di belakang, seliberal -se itu loh bapaknya, uh -huh. dan saya sadar banget saya menciptakan itu, terus anaknya yang cowok kerja jadi io gitu, nggak apa-apa, tapi bapak yang kelihatan egaliter dan dan apa namanya dan liberal ini dan modern, ya, kelihatannya open banget, modern, modern banget minded, open minded segala macam ternyata, ternyata toksik juga huh. gitu jadi uh, uh, NKCTH itu gambaran uh, apa namanya komentar komentar saya tentang uh, bagaimana Indonesia itu kita sebagai apa ya sebagai komunitas gitu ya, hmm. sebagai masyarakat terjebak dengan nilai-nilai dengan nilai-nilai yang dipercayai secara umum nuklir family tersebut gitu jadi ya selalu ada teks dan subteks selalu ada tema gitu ya uh, gitu sih uh, itu yang itu yang selalu yang selalu jadi poin penting ketika saya bikin story ini mumpung sekalian kita masih di ranah story nih mas angga hmm. ini kan ntar kalau kita lanjut lagi ada produk yeah. design dan segala macam kebetulan memang uh, kan aku ngikutin dari yang tahun lalu juga nih bahkan hmm. kalau nggak salah dari tahun lalunya lagi juri itu memang cukup banyak berkomentar di bagian story. Ya. Entah misalnya ada yang storynya lompat, Betul. ada yang aku nggak tahu nih istilah secara film apa, tapi kesannya gini. Ketika kita nonton, kita jadi berasa kayak kok kita kurang percaya. Ya. gitu. Nah itu biasanya apa sih kesalahan yang sering mungkin sadar atau nggak sadar kita lakukan ketika proses ngegodok story ini? Oke. Sebenarnya kenapa sih kita masih mau nonton Star Wars? Kita tahu Yoda pendek, kecil. Tapi jago pakai lightsaber gitu, atau misalnya kita percaya sama rakun di galak, uh, Guardians of Galaxy. Of the Galaxy. yang bisa nembak, bisa ngomong segala macam, mungkin nggak sih itu kita ceritain? Mungkin asal kita mampu membangun apa yang disebut namanya make believe gitu, bagaimana membuat orang bisa percaya, mm -hmm. setidaknya sampai filmnya selesai. Okay. Karena kalau kita kalau make believe-nya kita putus kita kita gagal membuat orang percaya sebelum filmnya selesai orang itu pasti akan selesai nonton filmnya malas ah pindah atau misalnya keluar dari bioskop atau misalnya nggak mau nonton lagi tapi paling nggak kita bikin dia bertahan sampai dia selesai nonton kemudian setelah setelah dia selesai nonton ah tadi kan gini gini ya nggak apa apa terserah ternyata. deh terserah deh kan tapi lu udah selesai nonton film gua gitu gimana caranya kita make believe macam-macam jadi nanti. teknik teknik make, believe itu bisa macam-macam paling sederhana kalau yang nonton Star Wars oke okay. Nonton Star Wars selalu dimulai dengan apa? Tetet. In the galaxy far, far away. Tetet. In the galaxy far, far away. You don't have to think about it. You just, just enjoy the movie as a fantasy because it's. Udah, a good, it, pokoknya, pokoknya di galaksi far, far, far away, away deh. Iya udah. Simpel aja. Tetet, 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 ceritain sama George Lucas gitu-gitu. Yeah. Akhirnya kita udah tahu. Oh, this is fantasy. We will. Absorb, kita akan masuk ke masuk dalam fantasinya, frame gitu. fantasinya George Lucas. Itu yang paling sederhana. Jadi abis itu kemudian ada apa aja? full di pertama kali keluar dengan waktu selesai dengan narasi itu, kita akan lihat dengan kita akan lihat dunianya dulu. Jadi universe dulu dibangun sama kayak semua film-film yang Marvel akan dibangun dulu universe-nya. Jadi kita percaya dulu sama universe-nya, kita dibuat dibuat menikmati dulu universe-nya. Baru mereka akan masuk ke storyline-nya gitu. Jadi kita kita dibuat percaya dulu sama dunianya, baru masuk ke storyline-nya. Ini juga saya lakukan di uh, mencuri Raden Saleh yang akan tayang gitu ya. Jadi orang mungkin nggak nggak kenal dengan dunia dunia seni. Dunia seni itu apa sih? Uh, terus uh, dunia seni lukis, terus uh, dunia tentang Raden Saleh lah ya. Jadi saya mulai dengan lima menit pertama itu saya pakai untuk kenalin dunia seninya. Jadi universe-nya udah. Jadi bukan karakter oh. utamanya dulu yang keluar. Gitu. Kita Jadi kita build si universe Betul. dulu. Tapi dalam kondi dalam dalam apa ya? Dalam konteks filmmaking awal-awal gitu mungkin kayak uh -huh. teman-teman. Yang sering saya temuin adalah kecenderungan banyak filmmaker-filmmaker -film yang baru nyebur aspirat aspirasional gitu ya, aspiratif. Uh -huh. Inspire as, inspirasional inspiring ini? filmmaking gitu. Uh -huh. ya. Selalu fokus sama teknis oh syutingnya mau kayak kameranya kayak ini, gambarnya kayak ini, e, bentuknya kayak ini, langsung nunjuk pengen kayak Christopher Nolan atau pengen kayak Steven Spielberg atau pengen kayak Wong Kar Wai. Nanti kita bikin gini-gini. Tapi lupa bahwa yang nomor satu dari sini sebelum kita ngomongin production design adalah story. Jadi nggak akan ada film yang bagus tanpa ada story yang bagus tanpa ada story yang kuat. Kita cuma kita bisa syuting dengan 9 hari syuting, kita syuting dengan 20 kru dengan satu kamera tanpa banyak lampu, tapi kalau story-nya kuat, ya akan bisa ya, jadi kan? film kayak *Surat dari Praha* yang yang bisa jadi perwakilan Indonesia di di Academy Award tahun 2016 misalnya gitu. Jadi uh, saya selalu percaya bahwa good story ini kayak masak. Sejago apapun chefnya, kalau dia nggak punya ingredients yang top notch gitu ya, maksudnya the best ingredients in the market makanannya nggak bakalan enak. Mau garnishnya, hiasannya seapa juga. Dia harus dapat nggak? kalau dia cuma pengen bikin oglio olio, dia harus cari garlic yang paling enak. Siapa yang nanam garlic paling enak? Karena kuncinya ada garlicnya. Iya, iya, dia nggak bisa beli garlic yang gagal panen, bikin oglio olio jadi enak. Walaupun dia Gordon Ramsay gitu, nggak bakal. Dia butuh garlic paling enak. Nah garlic inilah nah, storynya. story. nya Iya, kadang-kadang kita lupa sama garlic ya gitu. Oh, Oke. Okay. Iya, kita lupa iya, iya. sama bahwa untuk jadi sebagai yang enak jangan beli yang jangan beli jangan beli pasta instan tapi pasta yang kita bikin yang kita yang kita itu sendiri gitu jadi the whole thing start from the very main ingredient the basic of all things kalau di film ya yeah. story story kalau di makanan ingredients kalau di pembuatan mobil desain atau apa ya, oh, design, design gitu okay. misalnya kan ya gitu. Jadi kita nggak bisa keluar dari dari hal yang paling dasar okay. gitu sih. Sebelum lanjut lagi berarti sebuah story itu akan uh, kasarnya ready gitu ya untuk kita olah lagi. Kalau dia berarti udah including apa aja nih? Apakah berarti dia sudah punya tema yang jelas tadi? Saya pikir saya pikir paling sederhana adalah kita punya kita punya premis yang jelas, mm -hmm. punya karakter yang kuat, punya tema yang bisa menyatukan karakter dan premis ini. Oke. Okay. Kayak tadi kan saya punya premis tentang uh, cewek di Indonesia yang cerai, bapak-bapak uh, yang jadi korban Excel politik. That's the, ya salah satu premis, salah satu kunci premisnya adalah terus kemudian karakternya, lalu kemudian temanya sama. Seikception itu tadi. ini. Terus abis itu ya itu apa yang mau mau di di apa deception konsepnya supaya ini lebih cerita ini punya punya another things yang yang appeal buat penonton the subtext and the text gitu yang mem, subtext yang memperkuat teksnya gitu sih. Oke kurang lebih itu itu baru story ya. Itu baru story ya. Ayo nah, napas dulu yuk napas dulu semuanya aduh yuk. Ternyata nggak sesederhana <tuk> ini kan slide-nya. berapa biji ini <tuk> uh. anak beranak okay. ya ampun lanjut Mas Angga. Oke okay, kemudian kemudian kedua. Setelah selesai dengan story, saya akan mulai dengan production, saya akan melanjutkan dengan production design. Ya. Production design itu sebenarnya uh, orang mungkin cenderungnya, oh ini tugasnya production designer. Kita tinggal cari production designer, habis itu production designer atau art directornya kerjalah gitu untuk ngebangun, ngebangun set. Saatnya. Enggak, production design it's all about creating the universe gitu. Uh, misalnya contohnya balik lagi ke Surat dari Praha. Uh, setelah saya punya story saya menghabis saya ngabisin waktu dua, dua kali ke Praha. pertama untuk riset storynya uh -huh. saya tinggal sama Om Om Excel ini dua minggu habis itu saya balik lagi un, dua minggu untuk dapetin production design-nya. karena Praha itu kan sebuah kota kota tuh punya geografis uh -huh. kita pelajarin dunianya oh kalau Praha Utara tuh kayak gini kalau center tuh kayak gini yang turis gitu. Kemudian saya ketemu sama ya Praha bagian utara gitu. Hmm. Uh, itu yang akan yang kemudian jadi uh, dunianya si surat dari Praha. Uh, apa namanya uh, blue collar area. Main terus, ininya mereka nih. Iya daerahnya blue collar area terus mereka adalah area-area uh, kelas pekerja gitu. Uh, dimana secara kontur, secara warna tuh berbeda dengan uh, Praha di bagian center gitu atau di bagian selatan oh. yang yang rumahnya lebih lebih hijau, lebih lebih macam-macam. Kita hmm. di Jakarta juga gitu sih sebenarnya. Betul ya? betul. Iya. Jaksel, Jakarta Barat. Utara. Beda beda, beda beda. Uh, kan kan kita bicara tentang production design tuh kemudian kita bicara kemudian abis itu baru ketemu dengan dengan macam-macam dengan Oh oke, okay. uh, berarti setnya akan seperti ini. Uh, Wardrop, -nya. wardrobe desainnya akan seperti ini, warnanya. Nanti kan kita ke warna juga ya. Nanti akan memengaruhi ke sinematografi, color dan segala macam. Nah, uh, ini adalah dasar dari bagaimana kita meramu production design itu jadi dasar bagaimana kita meramu hal yang ada di dalam frame kita. Oke. Okay. Gitu. Semua aspek mulai dari furniture-nya, Uh, apa namanya uh, contohnya misalnya rumahnya Jaya itu spesifik tuh saya harus cari tangga yang seperti apa terus rumahnya di lorong dengan uh, dengan di lorong dengan ada bukaan di sebelah di samping sehingga ada matahari terus pas masuk ke rumahnya Jaya tuh uh, furniturnya seadanya karena dia bapak-bapak hidup sendiri sama anjingnya gitu. Karena hmm. dia punya anjing, jadi dia nggak bisa punya banyak terlalu banyak furniture karena anjingnya besar, kan? Hal-hal hmm. kayak gitu. Terus habis itu, oke, okay, kalau orang kayak gini, pergi ke toko buku, toko bukunya kayak Kaya apa? apa? Gitu. Ya, kita cari toko bukunya. Toko bukunya yang toko buku tua, dengan buku-buku bekas, bukan toko buku baru yang fancy, gitu misalnya. Terus kalau misalnya dia kerja di, dia kerja di sebuah teater, teater yang kayak apa? Saya sampai harus masuk ke 12 teater di, di ah. di Peraha untuk dapat oh size nya segini ada teater yang lebih keren lebih mewah tapi tapi nggak cocok dia kayak kalau misalnya di dia di situ dia pasti punya penghasilan yang lebih besar dunia nggak gini nah dunia itu yang kita create di production design It, production design itu akan di berdasarkan story yang mau kita buat jadi nggak nggak oh. serta merta karena ah ini lebih cantik oh ini lebih bagus over oh, the sake of aesthetic enggak tapi estet lagi. estetika itu ditentukan oleh story-nya Jangan gitu. kebalik, ya. Jangan kebalik, oke. Karena balik lagi, ini adalah hal-hal yang sebenarnya mendukung si story Betul. rumus si, itu si tadi. Si gitu. story itu tadi, hal yang mendukung. Oke, itu produk design, itu production design. Nah. nah, baru kemudian semua aspek itu kita kita tulis, kita bikin, kita bikin, kita bikin presentasi, kita bikin, presenta, bikin decknya. Istilahnya, uh -huh. baru kita presentasikan semua itu ke semua production designer, cinematographer, editing, jadi semua tahu bahwa oh, ini maunya begini. Ini ini dunianya dunia karakternya kayak gini. Kayak misalnya saya waktu saya bikin mencuri Raden Saleh itu production design decknya mungkin ada 48 halaman untuk ceritain bahwa oke okay, Ucup tuh karakter Angga Yunanda namanya Ucup Ucup tuh dunianya kayak gini kampusnya di sini ininya di sini gitu gitu Ucup tuh kalau nggak salah yang si Angga Yunanda ya, si hacker hacker ya si hacker ya. terus Piko tuh kayak gini uh, misalnya contohnya Piko Piko tuh di karakternya tuh si si, si siapa namanya uh, mana? si Iqbal, Iqbal Ramadan si Iqbal dia tuh anak anak sebatang kara ibunya meninggal saat dia kecil bapaknya itu masuk penjara karena uh, ngebobol bank jadi hidup sebatang kara tinggalnya di mana tinggalnya di mana oh kita bikin tinggalnya dia di bekas pabrik uh, orang tuanya yang yang nggak disita ya udah kita cari pabrik Uh, bagian luar pabriknya disewain untuk bengkel, dia tinggal di belakang di gudangnya hmm. gitu. Jadi uh, terus dunia kayak apa ya kita kita kita, kita 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 pikirin gitu dunianya. Terus misalnya Sarah si Agni Mihak itu tinggal sama neneknya, neneknya itu uh, orang tuanya meninggal saat dia ke, uh, kecelakaan ceritanya gitu ya. Terus dia tinggal sama sama neneknya, neneknya tuh istri pensiunan pensiunan uh, tentara. Jadi kita cari rumahnya, rumah rumah pensiunan, rumah rumah dinas tentara, kayak apa lingkungannya kayak apa. Jadi semua itu uh, berdasarkan story, story. Dan bukan yang lagi. kayak oh rumahnya Sarah kita cari yang keren, yang artistik, yang edgy apa nggak gitu cara cara berpikirnya. Balik lagi ke story, balik lagi ke karakter. Berarti ketika proses uh, kita bikin karakter breakdown ini juga mesti clear ya? Mesti clear. Nah contohnya misalnya kalau teman-teman baca atau Davi baca filosofi kopi yang... short story-nya Dewi Lestari. Nggak huh? ada cerita tentang bahwa Jody itu anak dari keturunan Chinese yang punya toko, yang punya ruko, terus rukonya kemudian hmm. jadi jadi kedai kopi. Ben itu nggak ada tuh cerita dari di story-nya bukan cerita dari seorang petani kopi yang lahannya diserobot sama lahan. sama sama perusahaan sawit gitu. Dan itu story yang kita bangun. Karena itu yang nggak ada di short story-nya. Tapi story yang kita bangun itu malah bisa memperpanjang IP journey-nya. Sampai akhirnya jadi action gitu. Iya, iya. Nggak gitu. <laughs> kebayang jadi action gak. sih sebenarnya nah, nah, awal. Makanya, tapi kan itu berangkat dari... Berangkat dari story be, apa background ke, apa backstory karakternya kita tambahin kita 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 bikin kalau nggak salah backstory karakternya Ben dan Jody itu waktu di film pertama itu sampai 15 belas halaman satu karakter jadi kita ceritain gimana dia lahir gini gini kita ceritain semua supaya nanti kemudian karena kan ini misalnya kita aku bisa bikin obrolan ini jadi satu film gitu tapi apa yang aku obrolin hari ini adalah cerita yang ada di luar ruangan ini dan di luar di luar waktu ini ada dua tiga tahun angga berproses untuk ada di sini ngobrol sama Davi gitu kan dan 37 tahun itu kan akan mempengaruhi apa yang aku bicarakan, bagaimana aku bersikap, Bagaimana aku merespon, bagaimana aku berdebat, atau bagaimana aku berdiam diri, atau bagaimana aku apa uh, marah gitu. Itu kan mempengaruhi. Dia enggak iya, 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 kita nggak iya. cuma bilang, nggak ah, marah, marahnya gimana ya? Siap, ya siapa dia? Maksudnya, tarik mundur. Oh, ya perasaan itu kan, perasaan itu kan nggak sama di semua manusia. Manusia ya. selalu ya tadi kayak Hal kita suka sama film. Hal yang sama, responnya beda iya, semua. semua. Betul. Tergantung bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia dididik, hmm. dia lahir dari serata sosial apa. Sekolah wow. di mana, sekolah apa enggak, atau segala macam kan mempengaruhi. Teman-teman, ini itu tadi contoh ya. Berapa? 15 halaman. <laughs> itu contoh. Jadi latihannya nggak harus 15, gak 15 harus, halaman dulu gak harus. ya. Tapi disiplin untuk bisa membuat backstory karakter itu penting itu sekali. Itu penting, iya. Oke. Itu mempengaruhi ini. dengan production design. Terus kemudian kayak sinematografi. Mungkin ini uh, privilege gitu ya buat buat saya sebagai filmmaker profesional untuk bisa menentukan misalnya what kind of lens yang saya mau pakai. Hmm. gitu. Atau misalnya kamera apa yang saya mau pakai? Karakternya seperti apa? Kenapa di kenapa di Mencuri Raden Saleh saya pakai red Cam misalnya atau di Story of Kale saya cukup pakai uh, mirrorless uh, Panasonic S1 gitu misalnya. Uh, semua itu sangat dipengaruhi sama bagaimana em, apa ya? Saya bilangnya emulsion gitu, emulsi karakter gambar yang ingin yang ingin saya sampaikan ke penonton gitu. Kayak apakah saya harus pakai anamorphic lens dengan aspek rasio 235 ini teknis banget ya. Hmm. Kalau kita ngomongin sinematografi tapi saya yakin teman-teman teman-teman yang sekarang lagi pengen bikin film hmm. mungkin bisa 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 sambil bisa memahami gitu ya. Jadi apakah saya akan pakai anamorphic lens atau saya pakai lensa biasa? Apakah saya pakai lensa se crispy misalnya Master Prime atau saya pakai lensa yang lebih Soft seperti misalnya Supreme Prime gitu, itu sangat mempengaruhi bagaimana saya berdiskusi sama sinematografer warna apa namanya karakter gambar seperti apa yang yang ingin dikasih, dikasih. Lihat. itu baru dari itu. Tapi juga mempengaruhi dari bagaimana kita membuat kita menentukan keputusan kita menentukan titik kamera dan lensa misalnya. Contohnya ada bikin close up gitu. Bikin close-up tuh nggak sekedar bikin close-up, oh orang Sak. tahu ini close-up gitu, uh. segini close-up segini. Waktu kita bicara tentang sinematografi sebagai apa ya, sebagai tools bercerita, close-up dengan lensa 25, dengan close-up dengan lensa 85 itu punya Rasanya. punya rasa yang berbeda. Dan apa yang kita mau sampaikan nih ke nonton gitu, kayak contohnya mungkin saya sedikit cerita uh, di di mencuri Raden Saleh, oh, uh. di mencuri Raden Saleh, di mencuri Raden Saleh itu Uh, saya ingin menggambarkan filmnya dengan pendekatan seperti uh, Karena ini bicara tentang seni lukis hmm. Dan anak-anak muda hmm. Dibuat di tahun 2022 Tentunya kita nggak Raden Saleh adalah Maestro Seni lukis Indonesia Modern hmm. Tapi dia Style-nya itu adalah Impressionist okay. impresionis itu gambar yang relatif lebih kelihatan kayak apa ya kelihatan kayak nyata gitu tapi hari ini dunianya udah ekspresionis mm. udah contemporary art yang kadang-kadang abstrak itu kita yeah, melihat ya. yeah. nah saya mau pakai itu saya mau pakai pendekatan ekspresionis di mana kalau saya ini kalau dilebarin bisa saya perlu perlu kalau misalnya kita coba, lihat lebar-lebar coba. Oh, ya oke okay. kalau kita lihat Jackson Pollock Jackson Pollock itu ngelukis pakai dripping jadi dia ngedrip ngedrip nge ngedrip 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 nge atau misalnya kalau kita ngelihat ada maestro abstrak Indonesia, namanya Deddy Sufriadi. Dia kalau ngelukis, dia pakai kanvas. Terus dia, canvas, trot. dia udah ngelukis, ngelukis trotil. Atau misalnya uh, siapa namanya uh, uh, kayak kayak arena su, Arin sunario gitu. Ya udah dia, dia 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 ngelempar pakai ngelempar ngeguyur ngeguur pakai resin. Tapi kita bisa tahu bahwa waktu zaman impresionis pelukis itu cenderung melukisnya gini pelan pelan tapi ketika ekspresionis kita lihat pelukis itu selalu punya punya olah tubuh selalu bergerak nah kemudian bagaimana menceritakan ini dalam sebuah kamera sehingga kalau nanti teman-teman nonton mencuri dan salah kameranya nggak pernah berhenti semuanya bergerak gerak dan kelihatannya nggak rapi memang sengaja komposisinya nggak rapi komposisinya selalu selalu moving nggak pernah kalau nonton trailernya udah kelihatan, bukan komposisi yang rapi, beda sekali waktu saya bicara waktu saya ngerjain NKCTHI, saya memang mau bikin sebagai nuclear family gitu, uh, sebuah pendekatan yang sangat konvensional, saya pakai lensa anamorfik, semua komposisi dan dan pergerakan kameranya saya bikin sangat stabil, terus apa namanya, uh, atau misalnya nanti di NKCTHI 2 gitu ya. Uh, kita pakai pemilihan lensa lebih lebih careful gitu ya kayak di awal-awal ketika Aurora melihat datang ke London dan melihat London sebagai sebuah sebuah tempat yang dia impikan dia melihat London kita akan kita akan pakai lensa-lensa 16-25 gitu kita akan lihat London yang yang lebar Aurora ada di tengah kalau misalnya kita close-up kita pakai close-up 25 jadi backgroundnya jadi close-up tapi backgroundnya besar Ketika dia mulai menemukan masalah dan Lan, dan London itu tidak seperti yang dia bayangkan, ya, ya kan. Londonnya jadi kecil. Jadi kita akan pakai lensa lebih-lebih padat gitu. Londonnya akan jadi ganggang gitu-gitu. Jadi itu itu feeling yang kita mau maksudnya itu sebuah konsep sinematografi bagaimana kita menceritakan cerita kita. Karena kita tahu kita punya story-nya. Kita nggak akan ketemu sama pendekatan kita nggak akan ketemu sama ide kayak gitu kalau kita nggak kuat dulu di story-nya, ya kan? Jadi so back It's all so, so. semuanya akan balik gimana ngedukung dukung si story sebenarnya. Jadi itu itu dari sinematografi. Kemudian kita masuk ke color. Apa bedanya sinematografi sama color sama production design? Color tuh lebih <laughs> pusing ya. Gila. Pusing ya. Karena jadi ada kayak ini, <laughs> sih teman-teman misalnya kita pernah nonton sesuatu, ternyata itu ada artinya gitu dan. Filmmaking is very scientific. It's very making. Filmmaking itu sangat uh. apa istilahnya polisi tuh presisi gitu. Iya <laughs> yeah, presisi yeah. gitu filmmaking tuh harusnya presisi filmmaking tuh nggak bisa bukan sesuatu yang sifatnya uh, buat saya bukan sesuatu yang sifatnya datang ujuk-ujuk datang gitu tapi semua itu di, di carefully crafted crafted ya yeah. yeah. Cra carefully so, so, it's a very crafting process jadi craft jadi apalagi kalau kalau juri-juri teman-teman nanya apa sih yang dilihat, juri, yang dilihat juri crafting how they crafting the story they craft, crafting the storytelling crafting the movie gitu Misalnya kayak color gitu, color is very crafted work. Um, misalnya, oke, okay, kita pengen uh, satu film ini, misalnya satu film ini, uh, kalau saya misalnya uh, di mencuri dan saleh gitu, saya pengennya colorful, jadi ada banyak color dan nggak boleh ada monokromatik feeling, jadi nggak boleh ada satu feeling yang satu mono gitu, jadi saya pengen ada banyak color setiap karakter punya colornya masing-masing tapi nggak boleh ada primary color jadi birunya nggak boleh gini oke okay. jadi semuanya harus harus tone down. karena filmnya hmm. mau dibikin dark color paletnya agak dark color paletnya agak dark. dari trailernya berasa gitu. sih kalau paletnya agak dark kayak anak-anak underground apa ya agak dark terus uh, balik lagi antara cinematography sama color lighting lightingnya fluorescent jadi lightingnya tuh Uh, bisa bisa banyak warna gitu karena kita mau cerita tentang uh, Jakarta yang uh, beautiful mess gitu kasarnya karena kan ya gitu kan ini kan seperti yang tadi saya bilang bahwa pendekatan mencuri dan saling itu pendekatan yang kayak uh, apa seni ekspresionis kontemporer jadi ya udah kayak yang saya yang saya taruh di depan presentasi ketika saya mau mulai dengan dengan uh, uh, sponsor bukan apa? dengan dengan tim kreatif oh. adalah saya naruh saya naruh di sekeliling ruangan tuh lukisannya Jackson Pollock yang drip painting. Jadi nah, ini saya bilang this is Moodnya begini nih. This is the mood of the movie. It's messy but beautiful. Yet beautiful. Yeah. <laughs> gitu Gila, gila. It's messy yet wow. beautiful. Gimana tuh caranya bikinnya? Ya, let's let's try. Gimana caranya me, memvisualisasikan um, apa Jackson Pollock's painting? Tapi messy. Yeah. Kalau teman-teman penasaran, Google aja Jackson Pollock. Pollock. Nah itu lihat lukisannya yang drip painting. Nah itulah bagaimana uh, saya me, me, membuat mencuri dan saleh. Kalau uh, Uh, si NKCTHI, teman-teman bisa lihat pelukisnya, namanya Edward Hooper. Jadi, kalau lihat NKCTHI, Davi, kalau lihat perhatian nonton lagi, ha -ha. Davi akan lihat frame within frame. Banyak sekali frame within frame, jadi saya nggak pernah, misalnya, saya mau bikin Davi ngobrol sama Ica, misalnya. Ha -ha. two shot. Okay. saya nggak akan bikin dari sini. Saya akan cari di mana ada jendela atau ada frame yang lain, jadi frame within frame gitu. Jadi frame within frame. Jadi ada frame dulu, artinya ada frame saya di dalamnya ada frame ada lagi, lagi, ada lagi frame. Dan itu ada di semua, di semua lukisannya Edward Hooper Jadi waktu saya bikin NKCTHI yang saya pakai adalah lukisan Edward Hooper sebagai inspirasi sinematografi uh, color dan proses desain. Itu pemilihannya desain. kenapa waktu itu? Uh, Berdasarkan apa? Gini sih sebenarnya, sebenarnya kenapa, kenapa, kenapa kayak gitu? Karena uh, Berbeda sama mencuri dan saleh di mana saya menempatkan color, sinematografi dan production design, menempatkan kamera, seakan-akan saya adalah mereka. Jadi oh, okay. uh, semua wrong turn, wrong decision, konflik segala macam uh, di mencuri dan saleh itu saya menempatkan, menempat, saya mengajak penonton untuk untuk ada bareng sama di mereka. Situ, huh? Tapi kalau di, di jadi supaya karena karena mencuri dan Salah itu seru jadi pengennya kelihatan gitu kita kayak ada ya, di situ kayak di situ kalau di kalau di kalau di KCTHI, saya pengennya penonton tuh punya jarak sama karakter-karakter kita karakter memang karena lagi menonton menonton dan kemudian kita dan kemudian kita nggak jadi mereka tapi kita saya pengen penonton tuh merefleks apa ada nggak kamu di antara mereka terus kamu, kamu nangis sama mereka gitu. Jadi yang kamu tangisin bukan mereka tapi diri kamu terhadap ketika. Jadi mereka yang nangis rata-rata karena ada isu yang, yang sama. sama. Kalau nggak 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 isu yang sama makanya mereka kan jarak ah gini doang ceritanya ya nggak apa-apa juga eee. karena itu memang itu memang strategi apa namanya emang memang cara saya deception saya untuk menceritakan ini. Jadi ya udah uh, saya memang mengincar orang yang punya problem yang sama dengan, NKJT. dengan yang... Ya, Jadi kalau misalnya nggak kalau misalnya nggak terlalu terlibat memang saya memang tidak Memang secara konsep, saya tidak membuat inceran utamanya buat untuk orang terlibat langsung ada di tengah keluarga itu, tapi melihat keluarga itu dari punya sudut pandang, punya sudut pandang, terus kemudian kita akan mencari kedekatan kita dengan cerita tersebut, gitu. Kebayang, kebayang. Karena kan filmnya juga non linear kan, gitu. Ya abis ini kita nonton-nonton lagi kayaknya akan beda loh rasanya kayak oh ini maksudnya oke lanjut gitu. lagi mas angga uh, kemudian ya, ya sound design sound design penting ini karena waktunya mungkin kan panjang kan ternyata kan iya, <laughs> ya sound design sound design penting untuk dipikirin karena seringkali kita sebagai filmmaker terutama di awal-awal kita selalu kita selalu fokusnya sama sama gambar gambarnya harus gini harus gini harus gini padahal padahal kalau gambar rusak sedikit aja satu frame, mungkin kita akan lupa cepet. Tapi bagaimana kalau lagi nonton tiba-tiba cetak? -tiba, berasa. Berasa langsung kan, karena kita nggak bisa nutup kuping. Dan kuping itu sebenarnya res apa namanya sense apa? Rasa apa? Six uh, five, five sense. Indra. Indra indra pendengaran itu indra pendengaran itu adalah indra yang membangun dramatisasi sebenarnya. Itu kenapa kalau film horor di mute, exactly. rasanya beda exactly. ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membangun dramatisasi dari sebuah adegan, pikirin sound design-nya. Jangan cuma pikirin gambarnya. Karena sound dan yang keren dari sound design itu adalah sound design itu tidak terpaku sama frame 16:9 yang ada yang ada di depan teman-teman. Karena sound design itu bisa berdasarkan dari perspektif yang di luar dari gambar. Karena kan biasanya kita punya dua perspektif. Mm -hmm. Dalam kita mendirect sebuah film tuh kita punya dua perspektif. Pertama perspektif lensa sama perspektif suara. Per contohnya gini. Kalau di perspektif lensa saya taruh lensa di sini. Oke. Okay. Saya taruh kamera di sini. Mm -hmm. Maka Davi jadi foreground, Mas yang di kameramen jadi background. Yeah. Perspektifnya jelas. Tapi kalau suara bisa jadi orang yang teriak di luar sana bisa jadi di depan, tapi bisa jadi itu menjadi tense terhadap adegan yang ada di sini. Jadi It's its matter of perspective itu antara suara sama gambar gitu. Jadi, tapi kadang-kadang kita mau kita cuman mau gampang ngelihat apa yang ada di gambar aja, padahal enggak. Sound design itu yang akan membantu kita untuk uh, apa namanya? membangun, apa membangun yang dramatisasi, dramaturgi yang ada di yang ada di di, di di depan gambar. Sound design. Coba aja film-film horor Indonesia ditarik dibikin mute, kagak serem pasti. Iya <laughs> gitu. Audionya tuh tapi matter audionya banget. Tapi audionya yang matters gitu. Yay. balik lagi juga kayak misalnya kemudian langsung aja ya editing gitu ah. uh, editing tuh rata-rata kita berpikir bahwa kalau kita syuting nanti aja di edit yang penting kita syuting shots banyak-banyaknya nanti eh. aja editing kita pikirin nanti nanti oh, iya, bisa kalau saya enggak kalau saya selalu saya, kalau saya selalu percaya bahwa we shoot untuk edit bukan untuk ditonton jadi syutinglah untuk untuk segala sesuatu yang kamu tahu walaupun nanti kemudian di, di editing room kita akan ketemu banyak magic, hmm. tapi setidaknya kita tahu yang mau kita syuting ini di editing akan jadi akan berfungsi sebagai apa. Setiap shot tuh ada fungsinya. Setiap pilihan lensa, setiap naruh kamera, setiap menggerakkan pemain itu ada fungsinya nanti di editing dan itu harus dipikirin. Contohnya misalnya how we create intercutting scene gitu. Intercutting scene gitu ya, antara dua peristiwa dijadiin satu. Hmm. Itu nggak cuman oh kita bikin syuting satu peristiwa ada master cover-cover yang satu peristiwa master cover-cover terus nanti kita editing aja di gabung. Tapi, intercutting scene itu bagaimana kita mampu mengcreate apa namanya, montage untuk bisa naikin tension. Jadi, editing itu kan sebenarnya fungsi untuk menyatukan, bukan fungsi untuk cuma untuk cop-cop-cop terus satu, Tapi, bagaimana setiap adegan kita jahit untuk bisa mencapai titik satu. kumulasi emosi yang kita mau, uh. yang kita tuju gitu, dan itu nggak bisa dibangun sekedar di editing, sekedar motong, tapi harus dibantu dengan. Banyak keputusan-keputusan di shooting. produk, di syuting, gitu. Sama ketika, ketika uh, menggunakan musik, gitu. Saya selalu menempatkan musik itu sebagai second narration, jadi narasi kedua. Jadi misalnya, saya nggak mau musiknya, Davi, saya, adegan, saya, saya direct untuk bikin orang sedih. Ya. Terus musiknya cuman sekedar gimana ya, untuk lebih sedih lagi. Enggak, enggak, tapi musiknya oke. Okay. Sedihnya udah. Maksudnya ini emang untuk nggak Tapi misalnya musiknya itu sebenarnya menjadi representasi dari perasaannya. David di, dicari apakah ini minor ataukah mayor ataukah ini nanti pakai single violin atau pakai apa atau pakai string section itu sangat mempengaruhi. Tapi yang kita mau achieve, yang kita apa mau nih? kejar itu itu narasi untuk memperku untuk nambahin narasi karakternya bukan sekedar nambahin, nambahin emosi emosi itunya. ini jadi saya selalu bilang sama musik director saya saya tanya ini musiknya siapa buat siapa musiknya. oh buat penonton nggak ada penonton nggak bisa penonton nggak bisa dikasih musik. kenapa? karena setiap penonton punya selera musik beda-beda. tapi ya kita fokus aja sama karakternya. oke. Okay. gitu kayak misalnya contohnya ini ini saya lagi ngeproduksirin horror. walaupun walaupun horror itu adalah jump scare dan dan apa namanya suspense itu suspense tapi suspense suspense siapa Iya. Seperti, seperti apa siapa yang mau kita suspense apa yang mau dan itu mempengaruhi ke atas tuh sangat sangat mempengaruhi keputusan-keputusan dalam pembuatan musik nantinya gitu nah, ini udah mulai cepet ya karena udah udah udah, udah mulai iya, iya. <laughs> udah mulai iya. tapi apa biasanya yang yang sering karena mungkin bisa jadi ada banyak uh, persepsi bahwa musik itu tadi gitu menambahkan biar makin jadi deh bisa aja, enggak salah gitu. juga. Tapi kalau misalnya saya biasanya saya menempatkan musik sebagai representasi suara hatinya si karakter. Hmm. Apa sih hmm. nggak subteksnya apa sih? Itu yang kita selesaikan dengan dengan musik lagu itu juga, dengan musik, musik itu. juga, dengan lagu juga. Misalnya contohnya di mencuri di NKCTHI waktu mereka mulai uh, marah sama bapaknya. Keluarganya Bapak. mulai mulai muncul muncul pemberontakan lagunya Hindia kapan nah, terakhir kali eh, aku... gitu. Oh, okay. Jadi liriknya Hindia itu tanpa mereka harus ngomong itu adalah bagian dari bagian dari itu. Openingnya itu kan intro dari seluruh ceritanya. Dengerin aja lagunya untuk Aji lagunya kayak apa liriknya. Nanti ketahuan kok sebenarnya ceritanya kayak apa. Wah, gitu. Gila. Itu biasanya prosesnya uh, musiknya udah kebayang dulu Aku biasanya nulis nulis sambil sambil nyari musik atau udah ngobrol sama musisinya untuk bikin musik sesuai sama filmnya. Okay. Jadi bukan 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 setelahnya bukan nyari udah nyari bukan nyari nyari ke Spotify gitu mana 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 enggak nyari dulu sambil nulis udah nyari oh di adegan sini akan ada musik ini di adegan sini akan ada lagunya ini soundtracknya ini di adegan sini nanti kita pakai kita pakai brass section misalnya itu udah ada udah aku siapin dari awal berarti sebenarnya dari proses story alias yang paling atas bahkan ini dilakukan saat sebelum syuting udah kebayang ini ya, ya? harus ini bukan bukan sesuatu yang kemudian kita tentukan nanti di pre production uh, uh, sekalian aja deh sambil jalan enggak. tapi emang ada di kayak mencuri raden saleh itu saya bikin musik sebelum syuting tuh tiga bulan sebelum syuting udah bikin udah cari musiknya kayak gimana bentuknya kayak apa uh, apa namanya uh, kita mau main di era berapa Uh, uh, sectionnya kayak seventies, terus dibikin kayak Fang atau apa gitu-gitu. Oh. Gitu. Jadi satu kesimpulan pertama ya kalau mau bikin film ribet, ribet ya. <laughs> <laughs> Gimana bikin film ribet ternyata ribet. ya? Oh sama risetnya banyak. kan mau bikin film yang sukses ya ribet. Eh, iya, kalau mau iya, bikin iya. film yang gampang ya jangan berharap sukses. Kalau gitu. kurang ribet ya belum. <laughs> tapi inilah yang menyenangkan gitu dalam arti kita dunia seni kita dianggap sebagai seniman tapi selama prosesnya it's all about management. management. Makanya nextnya adalah yang paling menarik adalah ya ini yang tadi saya cerita ceritain ya. Tuh mencuri dan sale bentar lagi rilis tanggal 25 Agustus nonton ya cek gitu. <laughs> Iklan. Nah. Bisnis aspek ini juga mempengaruhi bagaimana kita ya organization gitu ya maksudnya ya. bagaimana ini biar cepet deh kunci kuncinya Meritocracy. meritokrasi meritokrasi jadi by, milih orang tuh by merit mm -hmm. jangan milih kru karena temen Based on kalau <laughs> teman paling enak adalah ya pijama party atau nongkrong di kafe itu cari teman itu temenan tapi kalau mau bikin film ya cari teman cari rekan kerja yang memang mereka terbaik di bidangnya ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa cari profesional, paling nggak ketika cari kameramen jangan pacar. <laughs> gitu. Karena pacarnya ganteng. Iya. <laughs> Atau misalnya mau cari uh, editor jangan pacar karena pacarnya cantik disuruh supaya kita ketemuan terus. Ayo kita ngedit. Ya, apa. ayo kita ngedit bareng. Tapi ya cari teman yang bisa yang ngerti kamera. Paling nggak mungkin kalau misalnya nggak ada ya cari teman yang fotografi yang yang paham sama komposisi segala macam. Eh mm -hmm. uh, Penting untuk nyari, untuk nyari orang sesuai dengan kapasitasnya Bidang, ya. di bidangnya gitu, karena organisasi yang kuat adalah organisasi yang, uh, karena ya itu tadi, 20 orang, 180 orang, kayak mencuri dari saleh, atau 300 orang, kayak filosof, atau 20 orang, kayak surat dari Praha, size the, doesn't matter, karena yang penting adalah bagaimana kita mempuzzle orang-orang terbaik sesuai untuk kerja dengan. di itu. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita tuh selalu takut sama selalu takut sama hal-hal kalau kita mempekerjakan orang yang pandai, uh -huh. terus kita kelihatan jadi bodoh. Kita jadi kayak kalah gitu ya. Kita kalah. Ya? Padahal buat saya leader director gitu ya saya gitu ya di, di sebagai CEO, sebagai produser, sebagai sutradara kan leader dengan kapasitas masing-masing di di si, sebagai CEO, mungkin saya leader in the strategy apa ya, in the strategy uh, Uh, scope gitu ya. Hmm. Kalau jadi director di kreatif, kalau jadi produser di produk product, di project management gitu ya. Kuncinya saya adalah saya harus hire orang yang lebih pinter dari saya. Jadi itu kuncinya. Jadi hire orang yang lebih pinter dari kamu. Tapi bisa kerja sama ya atau? Pasti yang harus bisa kerja sama. Kalau Tapi, kita juga. Nah, bisa kerja sama sama kita apa enggak? Jadi gini, Orang yang lebih pinter, tapi gimana tetap respect sama kamu, tetap respect sama kita. Tapi kita harus percaya sama, kita harus ketahui kuncinya soal respect. Respect itu nggak nggak given, tapi earn. Dia gak, kita nih nggak nggak tiba-tiba dapet. nggak gara-gara lo CEO-nya, lo lu direktur lu itu sebetulnya orang respect sama lo nggak? Respect tuh nggak given, respect tuh earn. Jadi kita harus nunjukin, oke. Okay, Lo semua lebih pintar dari gue, lo lebih pintar kamera, lo lebih pintar editing, lo lebih pintar wardrobe, lo lebih pintar production design, tapi gue tahu apa yang gue mau kerjain. I have bigger vision than yours. Tapi gue gak tahu cara naro, cara ngopret kameranya gimana. Tapi this is the vision. Ini yang mau gue kerjain. Seperti ini. Sehingga orang orang akan bilang, oh iya kerja sama Angga tuh uh, kerja sama orang yang tahu dia maunya apa, gitu. Okay envision penting tuh. Iya, gimana caranya memastikan or, orang di sekitar kita and, envision and apa yang mau kita kerjain gitu. Karena mau orang hebat 20, 80 orang kalau digabungin juga akan jadi keos kalau yeah. yang megang Jadi ya gitu. Ini, gak jadi kalau ini. merit base itu selalu kapasitas harus disatukan sama satu visi yang kuat. Okay. Nah, visinya itu leader yang punya. Jadi kita mesti pede juga nih jangan jangan pokoknya iya. <laughs> antara milih yang kayaknya iya, ini bisa deh dia, dia kalah kali diantar juga yeah. kita diskusinya repot gitu ya dan ya yeah, dan, dan 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 respect itu nggak dapat dari nggak dapat dari dari showing power gitu tapi dapat karena you know exactly who you are who you are and lead them gitu yeah. so start apa ya belajar ngelit lah hmm. gitu. Aduh, ada. Tambahan materi leadership <laughs> ya, itu lagi, ya. Sama kayak misalnya, strategi juga. Strategi itu very leadership skill, kan? Ya. Kayak misalnya, uh, waktu kita ngembangin IP, kita harus sudah punya IP journey-nya, Gitu, kita tahu dari step ini, roadmap-nya dari, dari A ke B ke C, dan how to execute A, terus pindah lagi ke B. Siapa yang harus ngerjain? So, uh, dalam aspek strategi itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa ngeliat. Uh, sebuah kar jadi gini kadang-kadang kita saya pernah punya pernah punya di, di cair dari timur satu film dikerjain empat tahun itu empat tahun ya satu film 4 tahun uh, apakah saya akan apakah saya mau ngerjainnya lagi dengan dengan cara yang sama dengan rasa yang sama ya mungkin ya tapi saya tahu kalau saya ngerjain satu film 4 tahun saya nggak akan pernah bikin film sebesar sekarang so strateginya harus berubah cara bikin filmnya sama maksudnya mentalnya sama dengan passion yang sama dengan detail yang sama tapi strateginya udah harus berbeda gitu. ketika kita, saya bikin filosofi kopi strateginya berubah sampai akhirnya sekarang V dengan strategi yang ada kita punya beberapa produser punya beberapa director sekarang kita bisa bikin 8 film setahun tahun 2024 mungkin kita bisa bikin 12 film setahun gitu jadi uh, it's matter of strategy gitu untuk untuk bisa ngelihat bahwa bagaimana kita nanti Step by step kita di industri ini kayak gimana Jadi teman-teman yang sekarang lagi bikin film pendek Harus udah mulai mikirin nanti mau kemana Gimana caranya untuk ada di sana gitu Dan finance or investment mungkin cepet aja Kayak misalnya Saya tadi bilang bahwa bikin film itu Nggak uh, membutuhkan modal yang sedikit Pasti banyak Dan stakeholdernya banyak Mungkin dalam konteks kita Teman-teman dalam independen mm -hmm. Mungkin finance investment nggak terlalu penting yeah. Tapi bayangin kalau misalnya ini ada enam orang mau bikin film bareng-bareng, setiap orang nyumbang dua ratus ribu, taruhlah satu koma dua juta. Terus sebagai director kita bekerja seenak-enaknya, sebagai produser kita kerja seenak-enaknya. Terus tiba-tiba budgetnya jadi dua juta. Siapa yang, siapa 800, yang mau nombok delapan ratus? Siapa yang mau bayar delapan ratus ribu? Terus orang yang yang stakeholder yang udah nyumbang dua ratus, yang udah patungan dua ratus ribu itu kan jadi bete. Kan gue memberikan tanggung jawabnya ke lo nih buat ngelola ngelola duitnya walaupun cuma dua ratus ribu ya kelola yang baik lah gitu nah makanya disiplin finance itu akan mempengaruhi bagaimana kita jalan ke depan sehingga terbiasa mengelola uang yang sedikit pun tapi rapi itu. berapapun itu dengan kayak gitu kita akan mudah akan dipercaya oleh investor dan kita akan bisa lebih besar lagi Gitu sih, iya. kalau dari duit yang ibaratnya belum besar aja, kita udah nggak bisa manage. Gimana, gimana? ya, udah dipercaya susah. Betul. orang juga gitu. Jadi, mumpung mulai dari sekarang, kita bisa belajar disiplin, kita belajar dulu nih, teman-teman. Betul, itu kira-kira ada organization strategy, finance, investment, ada lagi. Maksudnya? Sudah. katanya mau harus ganti ke tanahnya jawab. <laughs> iya, udah pada mulai panas juga, kayak kepalanya ya, catatan mungkin udah penuh. Kita aja sampai udah gak nyatet lagi nih, udah dibulet-buletin, udah deh, ntar dulu. Yang mau ditanyain mungkin kalau teman-teman silahkan tadi aku udah sambil di tengah-tengah presentasi sambil nanya-nanya juga sama Mas Angga. Kalau teman-teman mau nanya silahkan langsung di chat aja. Mungkin semi-semi mau dikonsultasiin karyanya karena kan udah bisa disubmit dari bulan Mei kemarin nih. Barangkali sebenarnya ada yang udah mulai nyusun ceritanya, ada yang mungkin udah mulai ngumpulin premisnya. Mau sekalian ditanyain juga boleh banget silahkan mumpung lagi ada Mas Angga di sini, jadi nanti pertanyaannya akan aku bacain. Terus jangan lupa juga akan dipilih ada lima pertanyaan terbaik dari teman-teman. Nanti dapat hadiah juga, nanti aku bacain ya. Oke, coba ini... Oh, ini bukan yang pertanyaan dari teman-teman ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke sini dulu. Ini agak sedikit udah mulai masuk fokus lebih ke tema untuk kompetisi. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan udah ada tema spesifiknya nih, mas. Angga. Hmm. Nah tahun ini kita bebasin, terserah lu mau ngambil tema apa, atur aja deh gitu. Ada yang kalau mungkin kadang-kadang aku nonton, uh, aku nggak tahu sih sebenarnya background dari teman-teman seperti apa gitu. Cuman rasanya mungkin kalau kita lihat at least dari demografinya, sepertinya dia mengambil isu yang kayaknya jauh dari mungkin uh, latar belakangnya dia, kesehariannya dia gitu. Tapi memang sesuatu yang lagi hype, lagi happening nih, lagi hits banget. Mungkin pengen jadinya join gitu. Sebenarnya kalau kita mau ngambil tema tuh uh, sebaiknya seperti apa sih gitu. Aku pernah denger kalau yang deket, deket gitu. gitu. Sebenernya Sebenarnya nggak selalu mencari tema, nggak harus selalu mencari tema yang deket. Kayak misalnya film pertamanya Visinema tuh Cahaya dari Timur tuh cerita tentang sebuah desa yang punya sebuah tempat di Ambon yang punya tim sepak bola yang kemudian mendamaikan uh, konflik beragama di sana jauh sekali dari dari latar belakangku dan uh, duniaku gitu ya tapi uh, bagaimana kita riset dan mendekatkan diri dengan tem dengan dengan cerita tersebut itu penting gitu uh, ya eksplorasi tapi bukan berarti kita bisa kita Uh, harus berpikir jauh, bisa juga kita membuat segala sesuatu yang apa deket dengan kita, gitu. Kayak misalnya, Ernest Prakasa bikin cek toko sebelah, iya. atau yang baru, Benny Dion bikin ngeri-ngeri sedap. Itu kan sesuatu yang deket, dan uh, mereka paham terus, kemudian jadinya bagus, gitu. Jadi, sebenarnya bisa keduanya. Yang penting uh, buat saya adalah bagaimana teman-teman bisa. Uh, jalan dengan disiplin yang sama gitu. Okay. Dengan dengan usaha untuk memahami kalau yang jauh ya mungkin usahanya lebih, lebih harus risetnya lebih lebih, lebih berat PR lebih PR gitu lagi, ya? dan bagaimana bisa menghormati story-nya gitu. Kayak misalnya contohnya waktu saya bikin Cahaya dari Timur Beta Maluku, saya tahu saya bukan orang Ambon. Hmm. Saya besar di Jakarta, saya nggak ngerti sebenarnya apa yang mereka rasain walaupun saya di sana tiga bulan gitu. Tetap aja saya akan cem, tetap akan berusaha jadi orang yang sok tahu dengan perasaan mereka. Makanya saya ajak penulis sama produsernya orang Ambon. Gitu, produser saya Glenn Fredly, penulisnya Ipang Ramli yang memang tinggal di sana dan merasakan konflik, terus art director saya orang Ambon yang ngerti banget sama konsep warna dan segala macem. makeup artist saya juga orang Ambon juga gitu, yang ngerti sama skin tone dan segala macam. Jadi uh, apa namanya? memahami budaya atau atau materi cerita kita bagaimanapun kita akan tetap punya jarak jadi hmm. jadi tadi dikelilingin oleh orang-orang yang punya kapasitas dan mungkin juga dekat dengan materi tersebut akan sangat membantu berarti sebenarnya sah-sah aja ya itu kan uh, pilihan gitu pilihan. Cuman balik lagi mungkin kalau dalam konteks misalnya mau ikut lomba ini gitu secara waktu riset ini kayaknya nggak memungkinkan untuk yang tadi gitu ya jauh-jauh daripada ntar begitu hasilnya jadi nggak make believe Hmm. Yang nonton ngerasa loh kok ini uh, ngomongin pedesaan tapi kok gini ya kan yeah. mungkin nggak pernah ngerasain juga tinggal di pedesaan yeah. jadinya gimana mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga nih buat teman-teman hmm. yang berikutnya ini adalah lomba film pendek gitu apa sih uh, kayak kadang-kadang kita mungkin punya banyak cerita pengen punya banyak hal yang ingin disampaikan tapi durasinya sedikit hmm. ada nggak tips uh, ketika kita lagi ngerjain short movie Uh, biar jadinya kayak nggak kebanyakan gitu yang pengen disampaikan, mas nggak? Mungkin uh, saran saya terhadap filmmaker yang bikin film pendek, fokus sama statement-nya. Maksudnya gimana? Statement-nya mau apa? Misalnya contohnya kita mau bicara tentang... Hmm, mungkin salah satu film pendek yang yang paling nyantol buat saya, saya, punya, saya pernah nonton film pendek judulnya Mama, itu film pendek Cina, uh -huh yang bikin anak-anak sekolah film di sana. Uh, statementnya dia mau cerita tentang uh, unconditional love dari seorang ibu. Okay. Jadi uh, diceritainnya, filmnya cuma 10 menit, diceritain tentang ibu, tentang, kalau di Cina kan juga sama ya, dia dia kayak Indonesia gitu ya, banyak orang merantau kan. Ah, iya. Ini ibunya datang dari desa ke Beijing, ketemu sama anaknya. Okay. anak anak cowok yang jadi sutradara di film dia lagi bikin film karakter cowok anak cowoknya nih jadi sutradara di film Oke. terus ibunya ibunya uh, kangen banget sama anaknya tapi kan karena anaknya udah gede jadi gak bisa di nggak bisa di apa apain hmm. gitu ya sampai akhirnya film tersebut buk, film tersebut bercerita tentang kayak behind the scene ibunya nemenin anaknya syuting oh. ya udah gitu doang gimana nunjukin kalau kalau Ibu Orang itu, itu kangen. Ibu itu cintanya akan sama antara di depan sama di belakang. Kameranya. Karena karena di kameranya kamera behind the scene, kita bisa ngelihat kalau ibunya nggak deket sama anaknya kayak apa. Karena kan kameranya behind the scene kan. Yeah. Jadi ini anaknya lagi bikin film terus ibunya terus kamera ngikutin ibunya, jadi ngikutin ibunya gitu. Ibunya masak buat anaknya terus ditaruh ditaruh di ditaruh di meja. Anaknya lagi sama, ditaruh di meja, terus ibunya cuman habis itu ibunya mundur, cuman ngeliatin dari jauh nungguin Makanannya dimakan apa enggak? Terus anaknya lupa makanannya enggak dimakan. Terus ibunya Rapi. terus ibunya liatin lagi, udah makanannya udah 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 dingin. Ibunya coba udah nggak enak, masak lagi taruh lagi di situ gitu doang filmnya. Tapi ah gitu kayak ya Banyak fokus on the statement gitu, oh. fokus di statementnya. Statementnya mau apa mau nih cerita tentang unconditional love uh, of a mother gitu. Ya udah judulnya Mama itu bagus banget ceritanya. Jadi awalnya Awalnya dia awalnya tuh behind the scene, seakan-akan film itu kayak behind the scene tentang pembuatan filmnya terus tiba-tiba ibunya muncul. Akhirnya si director behind the scene itu akhirnya si director behind the scene seakan-akan mengganti subjeknya jadi subjek si ibu. Wah, keren banget. Wah. Nah, maksudnya gitu-gitu kan simpel ya, maksudnya ceritanya iya, simpel iya. banget. Gak kepikiran ya. Iya, simpel kan. Udah. Ini soalnya kita belum nonton aja udah Uh -huh. udah udah mungkin karena ingin. saya yang cerita juga sih oh iya Tetap. Iya. <laughs> <laughs> mas angga minum yeah. dulu gak apa oh, apa yeah. loh kayaknya dari tadi udah panjang mereka yang dua lagi segini oh iya dong tenang itu udah udah diatur langsung dapat crypto kayak lanjut nih coba ini kita mau masuk quiz dulu atau oh satu pertanyaan lagi dulu deh buat mas angga film bagus tuh kayak apa sih <laughs> <laughs> tough questions uh, yeah. film yang bagus itu menurut saya Uh, pertama film yang apa ya konsisten sama rasanya gitu jadi dari awal kita tahu ini film mau cerita tentang apa dan kemudian berakhir dengan dengan rasa yang ditawarkan di awal gitu sama filmnya uh, karena genre bisa berubah di tengah-tengah apa segala macam tapi kayak misalnya contohnya nonton everything everywhere everywhere all at once uh, itu kan film tentang keluarga sebenarnya itu film tentang tentang keluarga kecil anak ibu bapak kakek gitu tapi cerita ini kemana-mana multiverse tapi ujungnya balik Sama lagi ke situ aja. gitu dan dan kita tahu itu cerita tentang itu cerita 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 bagaimana setiap anggota keluarga kemudian menerima menerima keburukan hidupnya masing-masing gitu uh, dan itu buat saya film yang film yang bagus tuh film yang film yang kuat sama sama cerita dan keinginan menceritakannya gitu. Jadi dia bisa dia bisa seabsurd seabsurd every everywhere ev, Semuanya, everything everywhere, everywhere all, at once. all at once. Tapi sebenarnya uh, uh, ya dia bercerita tentang hal yang sangat dekat sama kita gitu sih itu buat saya kalau walaupun ya udah multiverse kemana-mana sat set sat itu sat. film multiverse paling bagus yang pernah saya tonton iya lebih terukur yeah. <laughs> oke okay. itu dia pertanyaan. eh boleh dong mas angga mungkin uh, biar lebih kebayang juga nih sama teman-teman gitu ya apa film yang bagus menurut mas angga tadi gitu tiga deh biar abis ini mungkin kalau emang belum ditonton kita bisa kulik biar okay. kebayang saya suka film salah satu film terbaik dalam hidup saya itu per, uh, mungkin filmnya Wong Karwai. Hmm. Ya yang yang judulnya Cangkeng Express. Wah, itu ada itu film lama film tahun yeah. 90-an. Uh, filmnya tiba-tiba ceritanya berganti di tengah-tengah jalan. Itu warnanya juga yeah. ajaib ya Wong yeah. Karwai ya. Itu warnanya juga bagus banget ya produksi di bagus banget. Uh -uh. Mungkin film kedua setelah every, every Everywhere, everything, everywhere, everywhere all, all, at all at Once adalah Interstellar. Kalau saya suka banget Interstellar. Nolan ya. Iya. Mungkin karena karena sebenarnya lebih bukan soal fisikanya atau misalnya orang ngomongin tentang paralel time, black, apa? black hole dan segala macam, tarang gar, gar, gargantula apa segala macam atau atau, fourth dimension, atau segala macam. Tapi, saya lebih ngerasa film itu dengan kompleksitas segala yang ada tetap bisa cerita tentang hal yang paling dekat sama kita, janji seorang ayah, ayah untuk ke anaknya. Ke anaknya Dan, sebagai seorang ayah, itu film itu banget sih bunyi, banget sih di saya. Terus, itu bagus Jadi, banget sih. walaupun lu pergi sampai ke gargantula, <tuh> masuk ke black hole. <tuh> motivasinya lu mau balik buat anak lu gitu. Lo Wah, ciri banget anak sih. udah tua, banget Iya, dan berhasil dia pulang buat anaknya. <laughs> iya. Jadi janjinya untuk pulang, ditepati. Di Interstellar hmm. tadi kalau belum Chunking nonton, Cangking Express. Cangking Express itu juga ya, mungkin yang paling baru itu. Everything, Everything everywhere, everywhere All, all at Once. <laughs> Agak susah tapi <laughs> judulnya ya. Oke. Okay. Ini habis, ini teman-teman masih mau ngetik-ngetik pertanyaan? Silahkan banget, pasti ditunggu. Sambil sekarang kita masuk ke sesi quiz dulu nih. Jadi, siap-siap ya, nanti aku akan bacain pertanyaannya. Nanti bisa langsung dijawab. Nanti aku umumin juga pemenang-pemenangnya. Jadi, ini adalah uh, sebelum ikutan. Jadi, tulis di dulu nama lengkap, username Instagram, kota asal, dilanjutkan dengan jawabannya ini sekarang mendingan ditulis dulu jadi ntar biar gampang nih tinggal di copy terus dijawab gitu kan ini ada triknya oke lanjut kalau gitu langsung aja kita masuk ke soal yang pertama sebutkan judul film karya Angga Dwi masa Songko atau Visinema apakah A. Filosofi Kopi B. Wiro Sableng C. Semua Benar yuk dijawab dulu untuk soal nomor 1 A. Filosofi kopi B. Wiro Sableng C. Semuanya benar Tadi udah sempat dibaca-bacain Ada yang udah diceritain juga Ini sekilas sih tadi ada Oke Kita masuk ke soal yang kedua ya Teman-teman udah pada jawab Ini mungkin di kolom komen Udah kayaknya ya oh, Oke oke siap udah ada jempol Lanjut kita masuk ke soal yang kedua Sebutkan tiga tahap yang dilakukan Dalam melakukan produksi film A production, pasca production, post production. B. pra production, production dan pasca production. C. ini bacanya apa nih? Mas enggak? Miss and sin. Miss and sin. Production baru editing. Ayo, yang yang mana? Miss and sin apa sih, Mas? Misang, misang, mis, kalau bahasa Perancis apa ya? Misang, sang. Misen sang, misen sang. Ya, pokoknya dia tuh kayak, kayak teori di mana segala sesuatu yang ada di dalam frame itu uh -uh. aspeknya dibilangnya sang. misen sang, atau misen Kalau saya ngomong ketimbang Perancis lebih ke Mandarin, baru siap yeah, ya? misen sin lah, misen oh. Oke, okay. yang tadi ya lanjut, kita masuk ke soal yang ketiga: siapa yang bertugas untuk menulis penokohan? Jalan cerita monolog atau dialog, dan deskripsi visual dalam bentuk skenario. Apakah A, penulis skenario, B, talent, C, produser? Yuk, langsung dijawab. Ini udah jelas banget sebenarnya dari pertanyaannya ya. Langsung dijawab apakah A, apakah B, apakah C. Sambil lanjut, kita masuk ke soal yang keempat petugas teknis yang membantu pinata suara untuk merekam disebut A. Tata artistik C. Boomer Eh, B. Boomer C. Fotografer Ini urusannya rekam-rekam Ayo, apakah A. Tata artistik B. Boomer C. Fotografer Dijawab langsung di kolom komen Nah, lanjut. Soal yang kelima ya. Siapa nama salah satu pemeran utama di film Mencuri Raden Saleh? Apakah A. Luna Maya, B. Chico Jericho, atau C. Iqbal Ramadan? Apakah A, apakah B, apakah C? Coba langsung diisi dulu kira-kira jawabannya yang mana untuk soal yang nomor 5 ini sambil dicek-cek dulu siapa nih yang benarnya paling banyak bisa masuk ke dalam lima pemenang kuis nanti akan ada lima pemenang bakal dibacain satu persatu apa kita masuk di pertanyaan teman-teman dulu sambil di kumpulin nih pemenangnya coba nih kayaknya udah mulai ada yang diisi oh oke okay. Oh iya, ini buat teman-teman yang udah ikutan juga kemarin ada kuis di sosial media, ini juga bakal diumumin pemenangnya ya. Sebentar, ui, udah banyak nih. Oke, sebentar, sebentar. Ini untuk soal nomor satu, tadi uh, judul film karya Mas Angga atau V Cinema, ini selamat untuk coba kita lihat yang menang adalah ini Rizky Wijaya bener ya ada Rizky Wijaya selamat untuk Rizky Wijaya dari Jember dengan akun Instagram at Rizky.wijaya lanjut ini soal yang kedua tadi tahap untuk melakukan produksi film ya ini tadi ada yang kebalik-balik soalnya nih menjebak nih pilihannya Selamat untuk Aldrik at Aldrik di Jakarta. Lanjut, soal yang ketiga. Tadi siapa yang bertugas nulis penokohan sampai deskripsi visual dalam sebuah film? Jawabannya adalah penulis skenario. Selamat untuk Dela Kartika at Dela Kartika. ya di Yogyakarta. Ini banyak yang ikut dari jauh ya. Lanjut. Soal yang keempat tadi petugas teknis untuk membantu pinata suara untuk merekam. Jawabannya adalah B. Boomer. Selamat untuk Sandy. At Sandy Liu di Tangerang. Congrats Sandy. Satu lagi ya. Ini untuk soal nomor 5. Tadi salah satu pemeran utama di film Mencuri Raden Saleh. Jawabannya adalah Iqbal Ramadan. Selamat untuk Zevanya Clarissa di Sidoarjo. Congrats nanti kamu akan dihubungi ya sama teman-teman dari Indodax nanti akan mendapatkan Merchandise dari Indodax sekali lagi selamat yang berikutnya ini untuk kamu yang udah ikutan giveaway di social media tebak judul film Indonesia berdasarkan emoji pemenangnya adalah coba aku bacain dulu Instagramnya ada apa at I am here I am here IVN dan ada juga yang dari twitter di at just at derian1912 lalu ada juga at fikripermadi3 jawaban yang benarnya adalah coba kita lihat dulu mana nih jawabannya nih oh ada di sebelah sini oke okay. tadi jawabannya adalah Cek toko sebelah. Laskar Pelangi. Ada 5 cm. Ayat-ayat cinta dan juga KKN di Desa Penaris Sekali lagi selamat ya untuk yang sudah menjawab di Instagram. Tadi aku bacain lagi ada @kp apa? I am here, I am here IVN. Kalau di Twitter ada di @justjulio, @derian1912 sama @fikripermadi3. Kalian semua berhak mendapatkan ada 5 live smartwatch congrats nanti akan dihubungi sama teman-teman panitia ya oke okay, kalau gitu sekarang yang udah dapat hadiah udah tenang nih kayaknya kita akan lanjut masuk ke pertanyaan dari teman-teman coba pertanyaan yang sudah masuk oh udah banyak oke okay. pertama dari Rizaldi at Rizaldi Amani di Kendal apakah bisa nih mas membuat film profesional tanpa tim, alias melakukan semuanya sendiri. Petinju ya nggak bisa, petinju <laughs> sendiri. Tapi kan latihannya ada pelatih, ada yang ngelapin. Jadi nggak, nggak, mungkin sih. Nggak mungkin gak ya. mungkin. Harus ada temennya ya. Ya uh, gini, filmmaking itu pekerjaan kolektif. Dia nggak hmm. bisa sendirian, gitu sih. Gak mungkin. Bayangin aja, pegang kamera, bikin klep pegang boom, semua sendirian syutingnya gini kali <laughs> <gini, laughs> gitu, minimal ya. deh, minimal misalnya buat bikin short sulit movie. ya bilang ya, uh, tapi yang pasti nggak bisa kerja sendiri hmm. uh, kita tetap butuh tim, berapanya relatif tergantung kesulitan, kebutuhannya, uh, kebutuhannya. jadi tuh jawabannya singkat, padat, dan jelas uh. tidak mungkin ya, ayo hmm. kita kolaborasi sama orang lain lanjut, pertanyaan dari Handika Rahmawan di handikarahmawan30 di Jakarta kalau menurut Mas Angga, bagaimana cara mengasah skill bagi pemula yang akan terjun di dunia perfilman, yang di mana hanya belajar secara otodidak, nggak pakai belajar secara langsung di sekolah atau kuliah? Apa aja sih Mas yang harus dilatih? Uh, dua hal aja, banyak nonton, banyak baca. <laughs> hmm. Banyak nonton, banyak baca karena gini, apalagi ketika kita jadi ketika kita jadi kita mau bikin film. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita cinta sama film. Cinta sama film adalah dengan suka nonton. Gitu, terus kedua, uh, jangan cuma nonton film doang, tapi juga nonton uh, bagaimana film diulas, bagaimana esai-esai pembuatan film behind the scene, gitu ya. Dan juga banyak baca, karena seorang filmmaker, seorang sutradara itu, nggak cuma dibutuhkan dituntut untuk mengerti proses teknis pembuatan film, tapi juga wawasan yang luas gitu. Yeah. Waktu kita ceri waktu saya bikin surat dari Praha, ya saya baca tentang tentang sejarah 65, saya baca tentang saya baca tentang isu-isu uh, eksil politik. Waktu saya bikin mencuri Raden Saleh, saya mempelajari dunia seni rupa Indonesia, dunia seni rupa. Jadi ada banyak sekali nantinya keputusan-keputusan kreatif yang kita akan lakukan dalam pembuatan film itu dibutuhkan wawasan, bukan cuman skill Tambahkan pembuatan atau skill pembuatan film uh, tapi bagaimana wawasan kita terhadap uh, uh, dunia yang lebih luas uh, faktor lain gitu ya atau ilmu-ilmu uh, yang lain itu akan mengaruhi um, kekuatan dari setiap film yang kita bikin rajin baca rajin, rajin nonton, nonton. Iya. Udah, itu aja. kalau baca aja males ya susah Mungkin kalau uh, tadi gitu ya selama kita lagi ngobrol ini atau mungkin pas lagi mas Anggan rangin itu banyak yang kayak Hah hah gimana itu tadi ayo itu tandanya mari kita banyak baca, mari kita banyak nonton ya Itu juga saklek tuh, terima kasih pertanyaannya Handika Rizaldi juga lanjut Ini pertanyaan dari Sandy, Sandy Liu di Tangerang. Gimana caranya membuat film pendek dengan hanya menggunakan HP bukan dengan kamera Apakah bisa menghasilkan video yang bagus um, sebenarnya kamera itu kan tools untuk merekam mm. dia bisa dari kamera profesional bisa dari kamera yang tersedia pakai kamera video home-video juga bisa atau bahkan kalau HP-nya bisa bisa merekam bisa aja saya pernah tahun lalu saya bikin film action sama Samsung itu pakai handphone doang tapi bisa bikin film action Hmm. gitu. Jadi um, saya selalu percaya bahwa ya yang ada di sekitar kita itu hanya tools gitu. Tapi bagaimana kita memaksimalkan tools yang kita punya dan kita punya story yang kuat itu yang paling penting. Wah. Bisa gitu. berarti bisa, bisa dan bisa bagus. Dan bahan mungkin handphonenya selama ini kita juga banyak pencatatan yang kita nggak tahu Exposure, <laughs> long exposure Itu kita bedah aja dulu iya, ya betul. Itu bisa, bisa menghasilkan efek hmm. yang macem-macem banget sebenarnya Dan jadi lebih murah <laughs> Iya, jadi lebih murah Pakai apa yang dari kantong gitu Lebih murah, aja. jadi kalau nanti menang Lebih, lebih berasa lagi iya, dong, lebih duitnya. lumayan Satu ya kan? uh, sejuta bisa buat bikin film lain Tuh, <laughs> bisa lebih serius lagi abis ini Berarti bisa ya Sandy ya lanjut ini dari adui di Bandung izin bertanya dong tips untuk mendapatkan ini, ini penting banget tips untuk mendapatkan funding untuk film kita funding tuh uh, sesuatu yang apa ya uh, bisa datang dari mana aja sih sebenarnya pertama apakah kita mau sebenarnya tahu dulu filmnya buat apa lalu kemudian kita akan tahu fundingnya kemana Kayak misalnya filmnya non-komersil gitu ya. ya. Tentunya ada banyak juga tempat-tempat atau institusi-institusi atau yang memberikan funding ke film-film non-komersil. Misalnya LSM, uh -uh. Uh, NGO gitu ya. NGO itu suka bikin project untuk bikin film-film yang sesuai sama tema atau campaign yang lagi Camping. mereka kerjain. Uh, apa namanya badan-badan dari United Nations itu sering yeah. punya punya funding untuk film-film seperti itu atau misalnya kita mau bikin film untuk untuk apa namanya um, mengejar capaian estetika gitu ya kita bisa cari funding lewat badan-badan uh, pendanaan film di festival-festival dunia kayak misalnya di Rotterdam tuh ada Hubert Balfon Fund terus ada banyak-banyak sekali itu bisa tapi kalau misalnya mau masuk jalur komersil berarti cari investor. Hmm. Kalau cari investor ya butuh strategi, butuh bisnis strategi, butuh bisnis plan, butuh hitungan-hitungan yang 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 kira-kira bisa make sense buat investornya. Dan uh, yang sering kalau di sisi komersil itu yang sering lupa adalah kita selalu fokus sama konsep. Padahal investor yang punya duit tuh nggak ngerti sama konsep, yang dia ngerti angka. Taunya berapa nih? numbers, gua keluar berapa, dapatnya berapa, uh -uh. gitu. Apa yang lo mau kasih buat gua, gitu. Jadi bicaralah dengan bahasanya mereka, gitu. Jangan pakai bahasa kita. Nanti ya lost in translation dalam meeting ya. Yeah, yeah. Yang satu mikirnya apa, yang satu mikirnya apa, gitu. Kalau di 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 ranah komersil ya. Jadi tergantung sekali sama film yang mau kita buat apa. Lalu kemudian uh, direksi, kayak uh, ke ngekernya kemana, optiknya kemana, gitu. Dan berarti juga sebenarnya kemampuan uh, untuk menempatkan diri kita di posisi Betul. orang itu penting ya. Penting. Kadang-kadang kita selalu ngerasa bahwa kita yang paling pintar di ruangan. Jadi ya udah kita mau cerita aja, enggak. Lo lagi butuh duit orang, ya speak their language gitu. <laughs> kan, Karena kar kan ketika kita ketika kita mau pitch untuk dapat funding, uh, pertama kalau di sisi komersil kita harus tahu bahwa orang ini mau mer meresikokan uangnya hmm. untuk sesuatu yang kita mau percaya, yang kita percaya gitu. So how make them make make them believe not in only in us, but juga di proyeknya dan juga di hitungannya. Bahwa ini make sense nih balik duitnya. Kalau nggak balik gimana ya segini kalau nggak balik gitu. Jadi apakah kita mau kasih dia eksponensial atau kita mau kasih dia moderate atau mau kasih dia konservatif gitu. Itu kan pendekatan-pendekatan yang perlu dipikirin. Tapi kalau misalnya ke non komersial aspek ya kita harus persiapkan lebih Campainya lebih nyampe lebih, lebih ketat karena lebih, lebih lebih maksudnya secara estetik atau secara ke, atau secara tema itu lebih kuat karena ingat bahwa mereka uang publik yang hmm. kemudian dipakai oleh uh, dan yang daftar juga banyak gitu dari seluruh yeah. dunia biasanya gitu kan jadi ya mesti itu aja mesti musti aware dan dan paham sama sama ya itu tadi kebutuhan yang mereka juga mau eh, ya. yang mereka juga oke cakep nih pertanyaannya lanjut ini Alfian Budiarto di Bangka Bagaimana caranya agar seseorang penulis skenario bisa melebarkan relasi ke PH atau sutradara? Sebab terkadang banyak penulis skenario film yang bagus hanya saja tidak memiliki akses ke PH atau sutradara. Hmm, sebenarnya uh, ini sih, Davi, kayak acara-acara kayak gini tuh akan akan makanya tadi saya bilang sama Pak Oscar bahwa acara seperti ini tuh sebenarnya apalagi kemudian datang dari 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 perusahaan kayak Indodax yang sebenarnya jauh banget gitu ya dari dunia film tapi yeah. mereka konsisten bikin ini dan dari acara-acara kayak gini sebenarnya kita bisa punya akses bayangin kalau teman-teman bikin film bagus banget paling nggak di sini ada bakalan ada Ernas Prakasa dan Mira Lesmana yang akan lihat iya <tuk> <tuk> kan <tuk> <tuk> kalau mereka lihat ini wah ini film bagus banget Ernas produser juga penulis skenario juga sutradara juga Ernas pasti akan akan radarnya akan bunyi gitu. Mbak Mira pasti radarnya akan bunyi. Nanti besok ikut lagi sama hmm. sama uh, film festival. Film festival yang misalnya jurinya ada Joko Anwar, jurinya ada Ririza atau jurinya ada Hanung Bramantyo. Ya bikin film sebaik-baiknya, sekeren-keren ya supaya radarnya mereka nyala. Wah, ini siapa nih gitu. Uh, di Visinema hari ini ada empat orang yang kerja, yang udah kerja, dua jadi director, dua jadi penulis skenario satu jadi produser satu jadi penulis skenario itu karena waktu saya jadi juri filmnya bagus terus saya saya tawar terus abis itu cv-nya saya kasih ke hr uh, terus jadi jadi data buat hr nanti kemudian ketika kita ada lawan, itu salah satu yang bisa dipanggil gitu sih jadi ya acara-acara kayak gini adalah showcase nya teman-teman untuk bisa nunjukin kapasitasnya teman-teman sehingga orang-orang yang ada yang terlibat di acara seperti ini kayak paling nggak yang akan nonton filmnya teman-teman kan ada mbak mira sama ernest mereka mereka akan punya radar ketika ada bakat-bakat spesial yang mereka hmm. temukan dalam proses penjurian gitu. Jadinya uh, dan saya yakin banget semua orang yang ada di industri ketika terlibat di acara seperti ini uh, radarnya pasti dinyalain gitu untuk cari bakat-bakat hmm. bakat baru. Uh. Berarti sebenarnya mungkin tugas kita bikin karya sebagus bagusnya karena karya yang bagus pasti akan bunyi hmm. sebenarnya gitu ya. Ini ada. Uh, sedikit bocoran katanya nih ya ternyata pertanyaan yang masuk tuh banyak banget ada lebih dari 100 pertanyaan yang masuk hari ini keren banget teman-teman Wih gila antusias bertanya bertanyanya juaranya minta ampun ya tapi uh, dari 100 itu katanya uh, pertanyaan yang soal film mungkin emang nggak sebanyak itu kayaknya ya. Jadi kalau mau bertanya soal film, ayo di sikat aja teman-teman jangan malu-malu ya. Barangkali mungkin dari pertanyaan bisa jadi radar juga ya. Ih, pertanyaannya bagus nih gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan yang berikutnya dari Halim Virgo di Medan. Menurut Kangga, faktor apakah yang membuat sebuah film itu bisa dikatakan berhasil dan diterima sama penonton? Sulit ya Halim karena sulit menjelaskannya dengan spesifik karena setiap film kan sebenarnya punya target marketnya masing-masing ya hmm. maksudnya kalau kita bikin horor orang yang nggak suka horor pasti nggak nonton film horor yeah. yang kita bikin film drama orang yang film yang nggak suka drama pasti nggak akan nonton film drama tapi buat saya film yang berhasil itu bisa dilihat dari satu misalnya setidaknya yang bikin tuh seneng dan bangga sama filmnya hmm. dia nggak ngerasa nggak ngerasa kecewa gitu sama filmnya Uh, itu untuk ukuran makanya saya itu selalu bilang selama kita happy sama filmnya kita udah berhasil bahwa kemudian disukain sama penonton diterima sama penonton apa enggak itu itu udah di luar dari kuasa kita sebenarnya karena kita nggak tahu juga saat kita bikin penonton tuh saat kita bikin dan kita rilis penonton tuh lagi pengen nonton film apa sih gitu uh, tapi mungkin yang bisa saya kasih sedikit yang mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit adalah Penonton sepertinya, terutama penonton film Indonesia, ketika nonton film Indonesia sepertinya mencari apa yang bisa direfleksikan ke hidupnya, relate, dan relevan sama hidupnya. gitu. Karena kan, uh, penonton tuh ada yang ada, ada dua model ya, hmm. yang satu apa namanya outward gitu ya, maksudnya ngeliat keluar gitu, sesuatu kayak misalnya dia nonton film superhero tuh, dia ngeliat keluar gitu, ngeliat dunia luar kayak apa, jadi melihat itu sebagai sebuah fantasi dan sebagai sebuah. Experience traveling without moving gitu. Ya. Tapi kita kan dia nonton film Indonesia yang mukanya orang-orangnya itu mirip dengan dia, bahasanya dia kenal, lokasinya lingkungannya dia kenal, dia pasti cenderungnya inward melihat itu kedirinya. Kedirinya gitu. Jadi uh, ya kalau kita tahu kita mau bikin film dan kita tahu audiensnya siapa, kita udah meloket gitu audiensnya, ya kita pelajarin juga audiensnya inwardnya kayak apa sih gitu dan hmm. ya menyatukan antara inwardnya penonton kita ini dengan apa yang kita mau sampaikan gimana kita ketemu di titik yang sama supaya film ini nggak cuma jadi film untuk kita doang yang bikin tapi juga untuk mereka yang mau nonton karena pada akhirnya siapa sih yang pengen apa ya bikin film gitu tanpa keinginan untuk ditonton lebih banyak orang gitu kan kita kan semua kita semua pengen, pengen karya pengen kita ditonton banyak orang tapi kan Orang menonton film kita itu kan nggak volunteer, gitu. Iya. Yeah. Uh, jadi ya berusaha juga memahami penonton yang mau kita tuju gitu sih. Kadang-kadang kita ]nya... egois kan kita mau cuma mau film kita, kita doang. Uh... Kita aja nih gua doang yang tahu. Ya udah kalau yang tahu taruh aja di kamar mandi lo tonton sendiri. sendiri. Gitu. Tapi kalau emang kita pengen nonton ditonton orang, ya pahamin juga penonton kira-kira melihatnya kayak apa gitu. Jadi film yang endingnya gimana ya terserah lu gitu. Atau misalnya film yang ya lu nggak ngerti deh film gua pokoknya film gua gitu. <tik> <tik> yes, ya, <itu? tik> ya terserah lu lah gitu lah. Tapi ya bukan itu yang menurut saya film yang baik. Bukan seperti itu. Bukan film yang kemudian nunjuk penontonnya gitu. Terserah lu lah mau, mau. Lah, terserah nih gimana Oh jadi concepe? gini. Iya. <tik> 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 yeah. Kok terserah gua gitu. <tik> Karena gimana pun kita senang kalau karya kita juga bisa dinikmati orang, betul dan gitu orang terlibat, ya? berdiskusi yeah. tentang filmnya, terus kemudian orang jadi terinspirasi atau misalnya orang bereaksi gitu terhadap filmnya, ya, ya itu yang menarik. Itulah. Hmm. Ada, ada ininya nggak sih, Mas Angga? Misalnya biar kita dapat tengahnya, biar juga nggak terlalu misalnya kayak kita ngincar pokoknya orangnya kayaknya suka ini dan akhirnya keribetan bikin formula supaya orang tuh suka. Nggak gitu. mungkin <laughs> tuh kita punya film yang semua orang suka. Saya agak ekstrim mungkin ya, kayak agama aja ada banyak banget kan di dunia mm. kan. Sesuatu yang memberikan kita kepastian terhadap hari kita mati aja kita bisa nggak bisa nggak sependapat gitu. Jadi nggak yeah. mungkin ada satu film yang semua orang suka. Jadi we have to realize that we cannot make everybody happy or everybody apa namanya agree on something gitu ya. Termasuk film. Uh, jadi yang kita bisa lakukan sebenarnya adalah apa yang kita rasa penting, apa yang kita rasa perlu diceritakan, hmm. yang kemudian juga orang juga ngerasa perlu untuk diangkat melihat gitu. Uh, ya, salah satu caranya adalah bergaul. Gak, uh, gak mungkin jadi kreator itu nggak bergaul, um, ngedekem di kamar kos sendiri, terus nggak bergaul, nggak tanya sana sini, nggak ngelihat dunia realitas itu penting untuk kita kenal gitu supaya waktu kita bikin film atau bikin karya kita nggak jauh dari realitas walaupun kita bisa bikin karya tentang kita bisa bikin karya dengan fantasi kita ya kayak contohnya Interstellar gitu fantasinya fantasinya kan luar biasa tapi kan ya ceritanya cerita tentang ayah yang pengen pulang pulang gitu dan semua ayah yang pergi jauh pengen pulang, pulang. gitu. mau sampai ke black hole kayak <laughs> iya, pulang. pengen pengen pulang gitu Uh, mau multiverse uh, kompleks everything, everything everywhere all at once. Uh, Sebenarnya ceritanya tentang bagaimana setiap anggota keluarga tuh pengen diterima apa adanya gitu. Uh, dan uh, dengan segala keburukannya bukan segala kebaikannya gitu yeah. kan. Itu kan tentang segala keburukannya lu terima gua dong gitu. Seada adanya. Seada adanya gitu. Iya kan. Wow. Gue bisa bikin keputusan yang salah. Karena kan itu kan cerita tentang keputusan-keputusan yang salah kan. Tapi gue di sini ada lo dan ya let's live with it gitu dengan apa yang ada gitu. Itu kan sebenarnya mau cerita tentang apa gitu. Tapi ketika kita bicara tentang hal yang fundamental hmm. yang bisa kira-kira orang bisa ngerasain hal yang sama, saya rasa imajinasi bisa kemana-mana. Tapi core-nya mm -hmm. core sesuatu yang sesuatu yang dek, sesuatu yang bukan deket ya, sesuatu yang kira-kira commonly accept gitu ya itu contohnya sih, everything everywhere oleh tuhan kamu udah nonton ya Ya kan gitu kan bagus banget eh tiganya nangis sih nggak <laughs> mungkin sih nggak nangis iya kacau tuh <laughs> film itu ya ampun oke okay. lanjut ya uh, ini pertanyaan dari Rizky Wijaya gimana sih menyusun skrip yang bagus untuk film pendek apa aja unsur yang harus ada di dalam skripnya oke Rizky Iya, ya kamu coba pergi ke sebuah akun di YouTube judulnya Lesson from the Screenplay. Nah itu akan ada banyak sekali film yang kemudian dia membedah penulisan skenario nya. Mungkin kamu bisa belajar dari sana karena saya pun belajar dari sana. Judul nama akunnya Lesson from the Screenplay. Boleh tuh dicatat yeah. ya di sini ya. Lesson from the, the screenplay. screenplay. Dia yeah. ngebedah script script. Semua gitu. banyak banget mulai dari karakter, struktur apapun. Mungkin bisa belajar dari sana. Oke, silahkan dicatat ya, Riz. Karena kalau saya jawab mungkin uh, butuh tiga botol lagi <laughs> dan sampai pagi. Sampai pagi iya, ya. Kasihan nih Mas berdua yang berdiri itu udah pegel banget kelihatannya uh, <laughs> tuh. Yang di dalam itu udah pada kering ya, <laughs> Mas keran. Oke, lanjut ya ke pertanyaan ke ke-8 dari Wisnu Gamaliel di Jambi. Dalam pembuatan film atau video kadang suara latar ikut terekam. Gimana sih caranya supaya suara latar tidak ikut masuk ke dalam pengambilan video? Nah ini balik lagi ke pertanyaan pertama. Kenapa kita nggak bisa bikin film sendirian? Karena ada yang harus merhatiin suara, ada yang harus merhatiin gambar, harus ada yang merhatiin. Jadi pertama, tentunya kita pakai alat perekam suara. Jadi selain kita pakai alat perekam gambar, kita juga perlu alat perekam suara. Dan kalau bisa di syuting dengan dengan terpisah. Yeah. Di satu ini pakai clap, clap, si clap yang kemudian nanti disatuin lagi di di apa namanya di sing di editing gitu ya, dan uh, ya, perlu ada orang yang monitoring, monitoring, monitoring suara, sehingga dia tahu bahwa misalnya contohnya lokasinya di sebelah masjid, misalnya berarti ya kalian udah harus tahu bahwa setiap lima kali sehari jam -jam. ada jam, jam, ada jam, jam komat dan azan itu nggak bisa syuting, hmm. terus gimana caranya kan kita nggak mungkin minta masjidnya buat apa namanya gak mati. nyalain. Gak nyalain tuh ya kalau kalau mau syuting yang nggak terganggu cari lokasi lain misalnya atau syuting di sebelahnya sekolah kita tahu nih jam 3 mereka akan keluar nggak mungkin kita apa namanya astradanya lari ke atas genteng, woi semua tenang, gue lagi syuting di samping, kagak ada yang denger gitu ya, yeah. ya either di jam Either di jam itu dijadwalin untuk nggak ada pengambilan suara atau ada ada pengambilan gambar yang nggak membutuhkan suara atau ya di jam itu kita nggak ngambil nggak ngambil adegan ngambil. atau ya pindah lokasi cari lokasi yang lebih sepi gitu hmm. jadi uh, keputusan-keputusan pre-production tadi yang saya ceritain juga sangat mempengaruhi Bagaimana kita produksi dan balik lagi ya itulah Mengapa nggak bisa sendirian hmm. ya mau, mau gimana <laughs> Coba bagi tugas ya? Firdan Gifari di Jakarta, apakah menggunakan teori tiga babak adalah teknik dasar dalam membuat cerita film, Mas? Uh, sebagai pemula, ya ikutin aja dulu teori tiga babaknya, gitu. Kayak orang mau lomba lari, kan nggak langsung lomba lari. Hmm. Dia waktu dari bayi belajar jalan dulu, satu step, dua step, terus mulai bisa jalan lancar tanpa bantuan orang tua. Abis itu, abis itu mulai bisa jalan Baik. dengan benar lari, boleh lari, larinya udah ngaco-ngaco, latihan dulu. Jadi kalau misalnya mau jago, yang ngikutin step by stepnya. Iya. Jangan langsung loncat. Kita kalau mau ngebreak teori, karena kita paham sekali sama teorinya, baru kita ancurin teorinya. Bukan tapi jangan dihancurin kalau belum paham. paham. <laughs> iya, lebih bingung kan gitu. Nah kadang-kadang gitu, kadang-kadang banyak teman-teman yang baru mulai itu langsung pengen mikirnya langsung ag, udahlah, nggak iya. apa-apa ag, tapi Uh, basicnya tetap harus ada. Kita belajar kita belajar pakai rumus matematika yang kompleks, kemudian mencari teori baru karena teori sebelumnya yang di break, break yang dipatahkan gitu kan. Nah teori sebelumnya sebelum dipatahkan kan dipelajarin dulu, gitu. Jadi mempelajari teori yang ada penting. Abis itu abis itu baru kalau kita mau eksperimen ya bereksperimen. Silahkan lah, hmm. jangan kita freestyle dulu tapi bahkan kita sebenarnya nggak ngerti apa -apa. ini ah. awalnya kenapa gitu yeah. ya. Lanjut dari Halim. Virgo, ini kayak tadi udah hanya itu, tapi nggak apa-apa. Izin bertanya, apakah memungkinkan untuk membuat film anak-anak yang berkualitas, yang jauh dari unsur perkelahian dan percintaan? Ada, bisa mungkin kalau masih sempat ke bioskop cari Keluarga Cemara 2. Hmm. <laughs> itu film keluarga anak-anak yang, yang buat saya bagus banget. Dia nggak ada nggak per ada perkelahiannya, orang tuanya nggak berantem, nggak nggak ada ribet-ribet sama percintaannya. Jadi ya banyak sih ya. Maksudnya, iya. maksudnya kalau bikin film anak-anak tuh kuncinya satu sih, memahami cara berpikir yang anak-anak. Anak-anak tuh nggak berpikir hmm. kayak orang tua kan. Nah gitu. itu mungkin payarnya. Ya. Keluarga Cemara itu bercerita tentang anak yang bisa ngomong sama ayam. Menurut si, si ara Araknya bisa ngomong sama ayam. Terus satu satu keluarga nggak ada yang percaya, gitu. Arak. Ya dan dia pengen. Mencari keluarga ayam neon ini. Karena ayam neonnya kangen sama keluarganya. Sementara dia juga sedang dilupakan sama keluarganya gitu lah. Aku oh, belum nonton nih. Nah, nanti habis ini om. ya. Isi arak nih aku belum nonton lagi nih. Jadi jawabannya bisa ya Halim ya. Lanjut dari Aldrich. Bagaimana memilih teknik sinematografi dan color grading. Untuk memperkuat kesan suatu scene ke penonton. Sebenarnya pertama Aldrich perlu dipikirin untuk apa ya. Untuk membuat di production nya seperti yang saya bilang jadi production design-nya harus ditentukan dulu gitu ya. uh, karena kita nggak mungkin grading gambar dengan dengan uh, keinginan yang sesuai sama apa yang kita bayangkan kalau materinya nggak nggak sesuai sama apa yang mau kita output yang mau kita buat gitu Davi sama Aldrich kayak misalnya kalau misalnya mau tonnya monokromatik gitu ya Misalnya biru ya semuanya cari turunan biru. Misalnya backgroundnya biru muda, terus pemainnya pakai pakai blue pakai 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 denim, terus ada misalnya mau geser sedikit abu-abu, tapi mungkin nanti lampunya pakai atau atau misalnya sofanya sofanya warna biru. Nah itu harus didesain dari awal. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk oh kita mau biru terus tiba-tiba. Di, da, di, gambarnya wardrobe-nya ngasih pemain warna merah, terus art directornya ngasih ngasih apa namanya sofa warna kuning, ya ada kelar gak udah nggak bakal nggak jadi mau gimana juga Mau dipaksain juga, yang ngamuk nanti komputernya. <laughs> Kesel. Kesel komputernya. <laughs> Kok jadi gini sih? Oke, okay. udah terjawab lagi pertanyaannya. Tapi ini ternyata kan pertanyaannya orang tadi. Ada kali seratus ya. Aduh, mohon maaf banget nih gak bisa dijawab seratus-seratusnya 100 teman-teman tentu saja. Tapi mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang masih kayak... Menggantung di kepala itu biasanya mungkin akan lebih enak kalau dipelajari nanti sambil bikin karyanya Betul. gitu kayak jadi Betul. praktek entah itu mungkin akan muncul pertanyaan baru atau mungkin yang dari tadi Mas Angga udah ceritain jadi lebih kebayang juga sebenarnya kayak apa sih gitu begitu kita terjun sendiri untuk bikin karya dan sebelum aku mau nanya satu pertanyaan terakhir nih ke Mas Angga buat penutup kita malam ini mau diumumkan dulu ada lima pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan merchandise dari Indodax. Makasih sebelumnya udah bertanya ya. Ini selamat yang pertama untuk F. Halim Virgo di Medan, Congrats untuk Halim yang berikutnya ada Handika Rahmawan di Jakarta Selatan juga untuk ini. Oh, nggak ada di situ di sini ya. Alfian and Budiarto juga selamat ini dari Bangka dan ada Adui dari Bandung. Kamu juga terpilih pertanyaannya menjadi pertanyaan terbaik, dan satu lagi adalah Gamaliel Wisnu dari Jambi. Sekali lagi. Selamat untuk teman-teman. Satu step pertama adalah berani bertanya, ya Mas Angga. Yes. Ya, kalau kita diem-diem aja gitu, bertanya ke diri sendiri. Kita juga yang jawab, "Wah, itu <laughs> agak bahaya." Oke, okay, satu pertanyaan terakhir untuk uh, malam ini. Jadi, intinya kunci sukses membuat film berani mulai itu aja, <laughs> karena saya selalu percaya bahwa... Uh, apa namanya kesempatan tuh selalu kita yang bikin uh, terus kemudian uh, karya itu nggak akan pernah ketahuan apakah kita berhasil apa nggak kalau kita nggak mulai kadang-kadang kita ribet sama ide sama ide sama ide saya selalu bilang never married to any ideas gitu maksudnya jangan Satu. jangan 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 menikah sama ide gitu kenapa karena kita nggak perlu komit kita nggak perlu punya komitmen kok sama ide kalau misalnya satu ide, terus kita coba-coba-coba-coba, terus ternyata gagal, jangan 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 patah, coba ide baru, gitu. Kalau gagal lagi, coba ide baru. Karena uh, saya selalu percaya bahwa ide bisa datang dari mana saja, ide bisa datang kapan saja. Uh, yang penting itu persistensi untuk berkaryanya, bukan persistensi terhadap idenya. Jadi ide tuh dan ide tuh kan memang harus di challenge. Kadang-kadang kita ngerasa ide kita paling benar, tapi kemudian waktu di challenge kita nggak terima idenya di challenge, terus idenya salah, idenya kalah dalam argumentasi, terus kita ngerasa orang yang orang yang berargumentasi nggak paham sama ide kita, bukan berarti ide kita yang salah gitu. Caranya gimana? Buang idenya, cari ide baru, jangan takut untuk buang ide, hmm. karena saya saya percaya sama 99% eksekusi, 1% ide. Gitu. Jadi saya nggak pernah, saya nggak pernah saya saya nggak pernah uh, apa namanya uh, bukan terasosiasi apa maksudnya terlibat emotionally sama sama satu ide. sama satu ide aja kayak hari ini gak mau kaya. mau bikin film gitu tahun depan ada tiga ide empat ide yang ada di ada di meja ya kita lihat satu-satu mana yang paling mungkin mana yang paling kuat mana yang jadi mesti mesti berani juga untuk mulai tapi berani untuk kill ide yeah. yang kira-kira menghambat kita Jangan kita akhirnya terhambat sama ide. Kekehlah jangan sama si satu ide itu. Tapi kekehlah, kekehlah untuk niat gitu ya. <laughs> untuk bikin, bikin. terus uh -uh. gitu. Sekali lagi terima kasih sekali Mas Angga. Malam hari ini udah sharing Thank you so much. buat kita. Thank you Ini udah banyak juga yang di-share. Dan balik lagi apapun itu. Intinya mungkin tadi udah banyak juga. Dari satu-satu poin itu bisa jadi beranak banyak. Dari satu kunci sukses untuk bikin film untuk start bikin karya itu aja beranaknya bisa banyak tapi jangan lupa sekali lagi teman-teman tadi ada story ada macam-macam yang bisa diambil tapi pada akhirnya ini semua akan dalam tanda kutip sia-sia gitu ya kalau ternyata habis ini kita mungkin kebanyakan mikir dan akhirnya yeah. ya nggak nggak jadi praktek gitu terus dari tadi udah diceritain gitu udah disupport nih pokoknya teman-teman untuk bikin karya. Eh, jadinya cuma didiamin aja. Jadi ayo silahkan, ini mumpung udah ada wadahnya, udah dibuka kesempatannya. Kayak yang tadi Mas Angga bilang, kalau mungkin kita selalu kepikiran mau networking susah. Gimana kita bisa meraih orang-orang yang memang sudah ada di dunia perfilman. Nah, ini adalah salah satunya gitu ya. Nanti udah ada juri-jurinya juga, udah disediain di sini, ada hadiahnya. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak berkarya, untuk mencoba. Mana tahu nanti yang akan ngobrol di sini, yang nanti filmnya akan kita tonton sama-sama, mungkin nanti Mas Angga nonton adalah filmnya teman-teman. Silahkan boleh dicek langsung aja di isff.indodax.com. Di situ sudah ada ketentuannya, gimana cara ikutannya, form yang harus diisi. Semuanya udah lengkap dan masih ditunggu sampai 8 September bener ya. Cakep, ditunggu pokoknya sampai 8 September. Kita tunggu karyanya teman-teman, silahkan dikeluarkan yang terbaik uji coba eksplorasi jangan takut pokoknya nanti kita akan ketemu lagi di penjurian kita nantikan pokoknya karyanya teman-teman sekali lagi terima kasih saya Davi Andri di saya sini ada di Mas Angga ada teman-teman juga di sini dari Indodax terima kasih ya teman-teman sampai ketemu lagi di acara penjurian ditunggu karyanya